warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita bersyukur di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu di masjid yang mulia, Masjid Namirah. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, ilmu yang menuntun kepada amal dan membuat kita semakin beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan, wabil khusus di pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang sejarah Islam Indonesia dan menyongsong kebangkitan Islam di Indonesia. Masih dalam rangkaian sejarah ya, karena memang sejarah ini memiliki posisi yang penting. Ulama kita mengatakan suatu bangsa yang tidak mengenal kebesaran masa lalunya itu akan sangat sulit untuk merajut kebesaran masa depannya. Bila hari ini kita lihat misalnya bangsa Turki, setelah kejatuhan mereka begitu cepat menggeliat dan muncul menjadi satu kekuatan yang menakutkan banyak pihak yang tidak suka Islam berkembang, itu tidak lain karena Turki memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Jadi masyarakat Turki walaupun habis-habisan disekulerkan, Islam di sana dihancurkan ya, sampai kita ketahui kan simbol-simbol Islam tidak boleh dibawa ke tengah-tengah masyarakat, jilbab dilarang, bahkan kemudian pendidikan Islam itu dibatasi, bahkan cenderung dilarang, khatib-khatib dan ceramah-ceramah agama diawasi. Tetapi karena memang Turki itu memiliki sejarah yang sangat kuat, masyarakat Turki ketika mereka berjalan di gang-gang jalan mereka, di kota-kota mereka, mereka masih bisa melihat kebesaran masa lalu mereka. Bagaimana Hagia Sophia masih ada, jalan-jalan dengan nama Muhammad Al-Fatih, Benteng Konstantinopel dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka bangkit hari ini dan geliat ya, sudah bahkan mempengaruhi banyak negeri ya, termasuk Indonesia sudah mulai merasakan, termasuk lembaga-lembaga dakwah dari Turki sudah mulai masuk ke Indonesia, termasuk lembaga Sulaimaniyah dan lain sebagainya. Maka demikian hadirin dimuliakan Allah, dengan negeri kita ini, bangsa Indonesia khususnya muslimin yang ada di Indonesia tidak akan bisa bangkit menjadi bangsa yang besar, memimpin peradaban, kalau tidak mengenal kebesaran masa lalunya. Islam itu pernah jaya dan besar di seluruh pelosok negeri ini jemaah. Hampir tidak ada daratan, bahkan lautan di negeri kita kecuali pernah ditetesi darah para syuhada, kecuali pernah di sana berjalan dan berjuang para ulama-ulama ini. Nah itu perlu kita hadirkan. Jangan sampai kemudian ketika kita kisahkan anak-anak kita tentang sejarah kita, yang kita ceritakan hanya Majapahit dan Sriwijaya, yang kita kisahkan misalnya tentang bab kuliner dan lain sebagainya. Sejarah kita adalah sejarah Islam. Hanya memang upaya untuk merusak Islam itu sangat masif, diawali sejak zaman Belanda, dan cara merusak Islam diantaranya adalah dengan dirusak sejarahnya. Jadi ternyata pengerusakan sejarah kita ini, pengaburan sejarah kita ini memang sudah sangat sistematis. Belanda tahu ya, kalau sampai umat Islam di Indonesia atau bangsa Indonesia mereka tahu sejarahnya, kebesaran mereka, ini membahayakan posisi mereka. Sehingga berbagai macam upaya-upaya mereka rusak sejarah Islam yang ada di Indonesia. Itu sudah jelas. Makanya sejarah kita yang kita pelajari di sekolah-sekolah juga perlu ditinjau ulang, bahkan perlu dirombak ya, karena sebagian besarnya adalah warisan daripada sejarah yang ditulis di zaman Belanda. Misalnya saja hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kapan sejarah masuknya Islam di Indonesia, itu yang diangkat ke permukaan kan teori kalau Islam itu baru masuk di abad ke-7 bahkan abad ke-13. Siapa pemilik teori ini jemaah dimuliakan Allah, yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad 13, abad 11 ya, atau abad ke-7 paling cepat dari Gujarat katanya. Pemilik teori ini ternyata adalah Snok. Snok Horgronje. Siapa Snok? Snok ini adalah tim
yang dikirim oleh para imperialis, para penjajah untuk mempelajari Islam. Jadi bukan cuma seorang, itu banyak beberapa orang dikirim untuk belajar Islam ke Timur Tengah. Jadi orang-orang kafir ini belajar agama. Senok itu katanya belajar di Mekah bahkan ke Mesir sampai 11 tahun. Mereka belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar ini macam-macam. Nah, setelah mereka mempelajari Islam, mereka kemudian ditempatkan di negeri-negeri jajahan para imperialis ini untuk melemahkan semangat jihad. Karena repotnya orang Islam ini, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ditekan, dijajah, ngelawan. Dan kalau sudah dibakar oleh semangat jihad, itu mengerikan, bikin repot tentara Belanda, bikin repot para penjajah pada masa itu. Ya. Kita tahu misalnya di Pulau Jawa terjadi perang, misalnya perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Itu perang yang paling mengerikan. Untuk pertama kali VOC bangkrut sampai kemudian harus diakuisisi oleh Hindia Belanda kan gitu. Padahal perang di Pangeran Diponegoro kala itu hanya dari 1830 ke 1835. Ya. Berarti 5 tahun. Itu sudah habis-habisan VOC. Malah teman-teman Belanda, teman-teman di Jawa mengatakan itu bukan 5 tahun, Ustaz. 1830 ke 1835 itu baru 5 menit. Baru 5 menit sudah KO mereka. Kemudian lahir para pejuang-pejuang kita. Itu yang membuat para penjajah kemudian tahu kelemahan umat Islam. Umat Islam itu harus dilemahkan semangat ghirahnya dalam membela agamanya. Maka disusupkan orang-orang seperti Senok ini. Dan memang demikianlah umat Islam, hadirin dimuliakan Allah. Agama ini yang membuat bangsa itu bertahan. Kita bisa buka fakta sejarah. Bangsa atau masyarakat, kalau mereka tidak ada Islam di dalamnya, kok kemudian dijajah, itu punah. Bahkan bisa punah. Ya, minimal mereka ini nyerah dan kalah, takluk. Tapi kalau ada Islam, enggak. Kita lihat misalnya sejarah bangsa Indian. Ketika Columbus, ya, kemudian Amerigo Vespucci masuk ke sana, mereka melakukan penjajahan atas benua Amerika. Berapa jumlah suku Indian? Para ahli memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kisarannya 50 juta, ada yang menyebut 110 juta. Kita sebut saja angka yang paling kecil, 50 juta penduduk Indian. Sekarang boleh kita cek berapa jumlah suku Indian yang masih hidup di benua Amerika. Itu punah, dibantai. Begitu juga dengan suku Aborigin yang ada di Australia. Begitu para penjajah masuk, ya, para pendatang ini dari Eropa masuk ke Australia, itu suku Aborigin dibantai. Yang kemudian dari sekitar kisaran 8 sampai 20 juta itu sekarang paling maksimal sisa 4.000 orang. Suku Indian, suku Aborigin di Australia nggak bisa bertahan. Tapi tidak dengan suatu bangsa yang di situ ada Islam. Makanya yang bikin repot Yahudi itu kan gitu hari ini, Pak. Mereka berusaha menghabisi sebenarnya Muslim yang ada di Palestina itu. Makanya ketika mereka jatuhkan rudal, mereka bunuh, katanya mentarget pejuang, pejuang Hamas, pejuang Brigade Al-Quds misalnya. Tapi yang mereka sasar ini ibu-ibu, anak-anak. Harapannya nanti kalau ibu-ibu, anak-anak sudah mereka bunuh, tidak ada regenerasi. Jumlah makin menyusut. Oh, kebalik malah. Boro-boro masyarakat bangsa Palestina menyusut. Malah angka kelahiran tertinggi di dunia itu di mana? Di jalur Gaza tepatnya. Ini fakta yang gak bisa mereka pungkiri. Para penghafal-penghafal Al-Quran, kalau secara persentase, bahkan lulusan sarjana terbanyak itu banyaknya di Palestina. Ini kalau orang itu sudah ada iman di dalam hatinya, nggak bisa mereka dipunahkan, tidak bisa dikalahkan. Maka karena itu para penjajah ini tahu kelemahan umat Islam, harus dirusak dari dalam. Dikirimlah kemudian para pendakwah-pendakwah palsu, di antaranya yang masuk ke Indonesia yaitu Senok Hargronya, dan ditempatkan berkantor di beberapa tempat termasuk sempat di Medan. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, orang seperti ini loh kok dipercaya teorinya. Ya, orang yang seperti ini kok bisa dipercaya teorinya. Padahal Senok ini, jemaah yang dimuliakan Allah, di antara saran-sarannya yang kala itu untuk melemahkan jihad, dia menyatakan kepada pemerintah Hindia Belanda, kalau ingin jihad, perlawanan di Indonesia ini lemah, itu harus dibedakan perlakuan.
kepada para bangsawan darah biru dengan para ulama. Jadi perlakuannya beda. Kalau di Sumatera itu antara perlakuan kepada tengku dengan teuku harus dibedakan. Teuku itu darah biru, tengku ulama. Nah kalau kepada darah biru itu persuasif, pendekatan, tawari jabatan, kasih wilayah, jangan main kasar dulu selama masih bisa jalan damai. Sedangkan untuk ulama, gencet, tekan, batasi, kalau perlu basmi hilangkan. Ini cara-cara Belanda. Senok juga misalnya himbauannya kepada pemerintah, ya, rekomendasinya kepada pemerintah Belanda, yaitu untuk mengawasi para haji. Jadi kalau bisa haji itu dihapuskan, tapi nggak mungkin, ya, nggak susah untuk menghapus haji. Minimal dipersulit. Dan kemudian kalau kemudian mereka umat Islam ini masih bisa berangkat haji, diawasi. Karena haji pada masa itu mengerikan. Mereka berangkat ke tanah suci, mereka haji, kemudian sekaligus menuntut ilmu, pulang ke Indonesia jadi provokator. Tapi provokator yang benar ya ini, melawan penjajah. Jadi haji-haji pada masa itu galak-galak, Pak. Hari ini haji kok pada kutuk-kutuk gitu ya. Haji itu pulang kadang, ya enggak semua sih, masih banyak yang soleh dan soleha. Jadi pada masa itu gitu, kan sampai ada aturan itu dibuat pada masa Belanda, yaitu pengawasan haji sampai peci. Ya, itu kan peci itu kan ditentukan, kalau sudah haji pecinya peci apa, Pak? Bapak Ibu sekalian, Bapak? Peci putih ya, peci putih. Kalau belum haji, peci hitam. Itu ada dendanya, Pak. Orang pakai peci hitam padahal belum haji, peci putih padahal belum haji ada dendanya. Atau sudah haji kok masih pakai peci hitam, ada dendanya. Sekian gulden gitu. Saya baca kalau dikonversi ke rupiah enggak banyak sih. Peci hitam padahal dia sudah haji itu dendanya cuma 200 juta kalau dirupiahkan sekarang. Ya. Berarti sekarang banyak yang kena. Masa Pak Ustadznya ini kena bisa jadiin. Itu pada masa aturan Belanda, hadirin dimuliakan Allah. Lah wong orang seperti itu loh dipercaya teorinya. Makanya kemudian teori Snok hargeranya ini dibantah oleh para ulama-ulama kita, termasuk oleh ulama kebanggaan kita bersama, yaitu Buya Hamka rahimahullahu taala. Ya, Buya Hamka dalam seminar di Medan 1963 itu membantah dan mengemukakan bukti-bukti, data-data yang beliau kala itu sampaikan ada dua. Sedangkan kita sekarang sudah memiliki bukti-bukti penguat yang lebih banyak lagi. Yang dikemukakan oleh beliau, oleh Buya Hamka, yang untuk membantah teori ini mengatakan kalau Islam baru masuk di abad belasan, itu diantaranya dengan ditemukannya makam, yaitu makam dari seorang yang bernama Muqauddin Baros. Ini disebut-sebut sebagai ulama yang bertahun 48 Hijriah, berarti 670 Masehi. Sehingga jemaah ini dimuliakan Allah, Islam itu sudah masuk ke Indonesia, hadirin yang dimuliakan Allah, itu sejak abad pertama Hijriah. Ya. Abad pertama Hijriah itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Ya. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh dinasti Tang bahwa di tahun 674 Masehi itu sudah ditemukan adanya pemukiman-pemukiman muslim di pesisir barat Pulau Sumatera. Jadi antara 670-670 berarti masih pada abad yang sama. Ya. Dengan mengemukakan dua bukti ini, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam itu sudah masuk bahkan sejak abad pertama Hijriah, bahkan ketika sebagian sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an masih hidup di Timur Tengah. Ya. Bukti penguat yang lain yang sekarang ini menjadi tambahan data bahwa Islam itu bahkan sudah masuk di awal-awal, jauh sebelum Hindu-Buddha, bahkan menyebut-nyebut bahkan Hindu-Buddha itu belakangan atau bersamaan. Ya, karena kalau kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah, Samudra Pasai itu berdiri tahun 1275 Masehi, Majapahit tahun 1294 Masehi, selisih 19 tahun. Samudra Pasai itu negara Islam itu berdiri 19 tahun lebih tua daripada Majapahit. Dan nanti di Gresik ada Leran, itu sudah jaya pada abad ke-11 ya. Abad ke-5, abad ke-6. Ya, itu sudah mulai ada pemukiman-pemukiman Islam di sana. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Data terbaru menyebutkan yang menyokong bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah adalah ditemukannya surat menyurat. Ini apa? Manuskripnya ditemukan di Leiden, Universitas Leiden. Itu diambil perkiraannya ketika masa penjarahan di Suriah. Jadi ketika Suriah kacau balau, itu dicuri beberapa arsip dan dibawa ke Leiden. Itu ditemukan dua manuskrip penting yang ternyata adalah surat yang dikirim kepada dua khalifah umat Islam. Yang pertama adalah Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu, dan yang kedua penerimanya adalah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Jadi penerima suratnya ini yang satu sahabat Nabi, yang satu adalah mujaddid pertama abad Islam. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa pengirimnya? Pengirimnya adalah seorang raja yang bernama Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya, yang dalam literatur Arab disebut dengan nama Saribudha. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca-baca kitab berbahasa Arab, kemudian nemu kosakata Saribudha, nah itu enggak ada di kamus. Saribudha itu artinya Sriwijaya. Mohon maaf Pak Ustadz, jarang baca kitab. Jangankan yang gundul, yang gondrong agak susah bacanya saya ini. Ya. Nah, itu suratnya, jemaah. Nah, sayang seribu sayang, surat Sri Indrawarman kepada Sayyiduna Muawiyah sudah tidak terbaca karena sudah rusak, hancur. Adapun yang kepada Umar bin Abdul Aziz masih terbaca dengan jelas. Masih terbaca. Dan itu menjadi konfirmasi kebenaran bahwa Islam sudah masuk di abad-abad pertama. Mau saya bacakan jemaah suratnya? Ya. Tapi bacanya ini berat. Antum enggak akan kuat. Ya. Biar ana aja yang terjemahannya kalau gitu. Terjemahannya saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi suratnya kurang lebih seperti ini. Dari Raja Sri Indrawarman yang bertahta di 1000 pulau. Yang di pulau-pulaunya ada 1000 gunung. Yang di gunung-gunungnya mengalir 1000 sungai. Yang di sungai-sungainya melaju 1000 kapal. Yang kemudian di kandang-kandangnya ada 1000 gajah. Jadi orang-orang dulu itu mungkin kalau nyebut sebanyak itu 1000. Ribu-ribu kan. Kalau kemudian zaman kita sudah agak kurang banyak 1000 itu kan. Jadi juta sekarang kan. Jutawan. Dengar-dengar juta sudah enggak banyak lagi. Miliuner sekarang sudah. Miliarder gitu, miliuner. Enggak tahu habis ini apa lagi. Itu juta. Yang di lautannya itu melarung 1000 kapal, sama dengan di sungai-sungainya. Yang istrinya enggak 1000. Bapak kali ini salah. Yang istrinya keturunan 1000 raja. Artinya dia membahasakan, saya ini bukan raja sembarangan loh. Saya bertahta di 1000 pulau. Pasukan saya kuat dan istri saya juga bukan orang sembarangan, anak keturunan raja gitu bahasanya. Kenapa Sri Indrawarman menyampaikan itu? Karena dia sedang berkirim surat kepada penguasa bumi. Ya. Muslim kala itu yang menjadi penguasa bumi, hadirin. Sehingga dia ingin menunjukkan kalau saya juga bukan raja kecil. Walaupun tidak sebesar Anda, saya juga punya posisi. Kepada raja Arab yang tidak menyembah banyak tuhan. Jadi ditujukan kepada raja Arab yang tidak menyembah banyak tuhan, maksudnya kepada raja Islam. Kemudian di antara isi suratnya dia mengatakan begini, "Dengan ini wahai paduka raja, aku hadiahkan kepada engkau beberapa cindramata sebagai persahabatan antar kita." Yang dikirim kala itu jemaah yang dimuliakan Allah adalah di antaranya pala. Kemudian sahang. Sahang itu apa? Sahang? Merica, ya. Kemudian kayu gaharu, kemudian kulit macan, kemudian kayu manis. Kok Ustadz yang dikirim kayak gitu-gitu ke raja? Oh jangan salah. Pala putih pada masa itu harganya di Damaskus itu ditimbang pakai emas. Jadi 1 kilogram pala putih bukan 1 kilogram emas, Pak. 3 kilogram emas. Nggak tahu saya sekarang pala putih berapa harganya. Jadi di masa itu harga pala putih itu 3 kilogram emas. Kemudian kayu gaharu. Kayu gaharu ini juga sampai hari ini. Kalau bicara tentang parfum, orang Arab itu hampir sepakat. Parfum terbaik bibitnya diambil dari kayu gaharu. Makanya mahal. Saya punya teman itu saya tanya. Tempo hari
Pak Ustaz, sekarang kena berapa kayu gaharu? Beliau jual beli kayu gaharu. Beliau mengatakan, oh lagi turun Ustaz. Boleh kalau mau beli. Oh enggak, saya enggak mau beli. Saya nanya aja gitu, berapa harganya. Kata beliau, satu kilonya sekarang lagi turun cuma 275 juta. Ada yang mau beli Pak? Kalau lewat saya, diskon. Enggak, bercanda. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kayu manis. Sampai hari ini juga bicara tentang minuman, orang Arab itu paling suka, gemar kalau minuman itu dicampur dengan kayu manis. Itu mereka kalau minum, termasuk di pesantren saya itu ada syekh-syekh, ada beberapa orang Arab, itu kalau beliau lagi kita sediakan teh, kemudian kita kasih kayu manis, katanya itu kayak teh kopi terenak di dunia. Jadi kayak kita kayak kopi apa ya? Kopi sianida lah. Racun itu, jangan. Kopi apa yang paling enak di sini? Kopi luwak. Itu Masya Allah. Itu sampai dikoleksi kemarin pulang tuh bawa kayu itu. Kemudian demikian juga dengan kulit-kulit harimau yang dikirim itu harganya mahal-mahal semuanya. Di ujung surat Sri Indrawarman mengatakan, dan kami meminta kemurahan hati Tuhan agar kiranya Tuhan mau mengirimkan kepada kami para pengajar-pengajar agama Tuhan. Semoga Tuhan yang maha baik membalas jasa baik Anda. Jadi Sri Indrawarman ternyata selain dia mengirim hadiah sebagai persahabatan agar tidak diganggu, ya biasanya kayak seperti itu, kerajaan akan saling mengganggu karena takut diganggu, dia juga minta agar dikirim para mubalik-mubalik. Dari mana Sri Indrawarman, jemaah yang dimuliakan Allah, tahu kalau minta para mubalik, pengajar-pengajar Islam? Tentu karena dia sudah melihat adanya para muslimin yang itu diduga kuat adalah para pedagang-pedagang Islam yang mereka berdagang sampai ke negeri Cina. Ya, mereka karena para sahabat itu lewat jalur laut sebagian, bukan cuma lewat jalur sutra. Mereka jalur laut dan jalur laut itu diantaranya dengan melewati Pulau Sumatera. Ya, sehingga mereka singgah untuk menunggu angin saat kembali atau pergi. Dan para masyarakat kita termasuk Raja Sri Indrawarman kagum dengan penampilan orang-orang Islam yang bersih, harum, teratur hidupnya, mereka sholat, ya, dan sebagainya. Sehingga kemudian perlu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Islam itu. Ya. Padahal Pak, kalau kita lihat para pedagang-pedagang yang lewat di jalur-jalur dagangan dan singgah di Nusantara itu, mereka juga ngerti agama loh. Paling tidak insya Allah mereka kayak kita atau lebih paham dari kita. Tapi Masya Allah kita lihat mereka misalnya, tolong ajari kami dong dengan ini. Oh mohon maaf, kami bukan ustaz, ya. Kami bukan ulama. Kalau mau nanya hukum jangan ke kami, nanya ke ulama kami. Minta ke, ya, mungkin ke negeri kami dan sebagainya. Oh kita hari ini Pak ustadz bukan, ya. Keturunan ustadz aja bukan. Begitu sudah buka Facebook semuanya jadi ustadz Pak. Ya. Susah kalau sudah buka sosial media itu mana ustadz mana bukan. Semuanya fatwa agama. Ya. Padahal hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, nggak sembarangan bicara hukum agama itu. Ada ahlinya. Ya. Akhirnya terjadi debat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali hadirin. Tidak terkonfirmasi. Tidak ada data yang menyebutkan apakah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengirimkan mubalik atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari track record orang yang satu ini, rahimahullah ta'ala, rasanya mustahil kalau beliau tidak mengirim mubalik. Ya, beliau adalah orang soleh luar biasa. Yang kemudian ada dalam catatan, itu hanya dalam literatur dinasti Tang. Di masa itu ada beberapa literatur menyebutkan, saya lupa sumbernya di mana, tapi boleh di browsing Pak. Itu menyatakan bahwa di tahun-tahun itu Raja Sili Fosi, jadi kalau dalam lidah Arab Sriwijaya disebut Sari Buddha, kalau dalam bahasa Cinanya Sili Fosi, itu Raja Sili Fosi itu sempat mengirimkan beberapa budak berkulit hitam yang itu merupakan pemberian dari Raja Arab. Ya. Jadi sehingga kemudian coba dihubungkan oleh para ahli sejarah kita, kemungkinan Umar bin Abdul Aziz mengirim beberapa mubalik-mubalik dan juga beberapa budak-budak yang kala itu perbudakan masih belum terhapus secara menyeluruh di dunia Islam. Nah, budak itu ada dua jenis, ada budak kulit hitam, ada kulit putih. Nah, Raja Sriwijaya senang sama yang kulit putih. Yang kulit putih enggak apa-apa di sini kan, putih-putih jarang masih. Nah, yang hitam ini, apalagi hitam itu kan enggak kurang menarik di Indonesia. Nah, yang hitam agak sedikit bercanda dikirim oleh Raja Sriwijaya ke tempat orang yang banyak kulit putihnya. Di mana, Pak? Cina, ya. Nah, supaya warna-warni kan hitam putih gitu ya. Dikirim ke Raja Cina dari dinasti Tang. Ya, itu yang
tercatat di beberapa literatur. Baik hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian Buya Hamka dan juga disebutkan oleh Ahmad Suryanegara dalam bukunya buku beliau tentang sejarah itu, mengobarkan apa sejarah Indonesia atau apa itu, beliau menyatakan bahwa kemudian Raja-Raja Sriwijaya dan anak keturunannya menyatakan masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam dalam buku tersebut. Hanya kemudian jemaah dimuliakan Allah, terjadilah peristiwa kudeta. Kudeta ini dilakukan oleh Wangsa Sailendra, dan kudeta ini secara serempak dilakukan oleh Wangsa Sailendra atas keluarga Sri Indrawarman dan kepada Wangsa Sanjaya yang ada di Jawa. Jadi secara serempak. Kenapa kudeta ini dilakukan? Kudeta ini di bawah songkongan penuh Tiongkok Cina. Jadi ternyata dari dulu Pak, yang dari sono itu pengen ngatur kita juga itu. Mereka terancam kalau sampai Islam itu mencengkramkan kukunya, kalau dalam bahasa mereka, Islam itu masuk pengaruhnya di Indonesia, itu nanti membahayakan kepentingan mereka. Ya. Sehingga kemudian ini perlu, apalagi para penganut pada masa itu ada kan Buddha, Buddha Mahayana, Hinayana. Nah, yang ada di Indonesia kala itu banyaknya mazhab Mahayana yang sekarang sama dengan yang di ini Pak, di mana yang membantai kita, muslim di Patani itu, di Myanmar apa dia? Ya. Ya di Myanmar. Itu satu mazhab Pak. Mereka memang agak sangat radikal dan sangat benci dan punya sejarah yang agak sedikit kelam dengan muslimin di Indonesia. Ya. Mereka kemudian melakukan kudeta yang termasuk di Jawa itu, mereka mengkudeta Wangsa Sanjaya karena putri dari Wangsa Sanjaya itu dinikahkan dengan putra Raja Sima yang sudah masuk Islam. Nah, itu dikhawatirkan nanti akan ada akulturasi budaya bahkan kemudian Islam, karena Islam itu seperti itu, menikah dan kemudian banyak masuk Islam dan itu membahayakan posisi mereka. Terjadilah kudeta oleh masyarakat Buddha Mahayana kala itu di bawah sokongan penuh Tiongkok Cina. Ya. Akhirnya jatuh dan tenggelam sejarah Islam, tidak bisa dilacak secara signifikan. Gelombang kedatangan dan kebangkitan Islam mulai muncul lagi nanti setelah masuknya keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu para duriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para habaib-habaib yang corak mereka dalam beragama itu mazhabnya Syafi'i dalam fikih dan dalam akidah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kalau berbicara fikih, fikih itu banyak jenisnya Pak, bermadzhab-madzhab. Akidah juga demikian, ada mazhab-mazhabnya. Ya. Walaupun kemudian ada bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tempo hari agak sedikit dialog dengan beberapa teman-teman. Saya jemaah dimuliakan Allah bicara tentang akidah. Akidah itu kan kita pelajari untuk memantapkan iman di hati kita, bukan untuk saling memperdebatkan. Seorang teman saya dengan lugu mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu Mu'tazilah. Akidah termasuk firqah sesat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya enggak bantah banyak. Saya katakan begini, kalau demikian Ustaz, kita yuk rame-rame melakukan takfir ya. Karena kalau kita katakan Asy'ariyah Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan mengeluarkan mayoritas umat Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sampai hari ini jemaah ini boleh kenal, secara institusi dan secara madhab Asy'ariyah itu terbesar di muka bumi. Boleh dicek di Al-Azhar, yang ratusan ribu mahasiswanya itu madhabnya apa, akidah yang diajarkannya. Kemudian di Libya, di Sudan, maksudnya di pesantren-pesantren Indonesia, boleh dicek Pak. Madhab apa dalam akidah Ahlussunnah yang digunakan? Kan cuma madhab. Ada madhab Salafiyah, ada madhab ini dan sebagainya. Kemudian ulama-ulama, penulis-penulis kitab yang hari ini kitabnya dirujuk oleh muslimin, boleh dicek madhab yang digunakan apa dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Nawawi, Ais Abdul Salam, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayo siapa mau sebut namanya, Al-Imam Al-Ghazali, itu Asy'ariyah. Ya. Jangan mudah-mudah mensesatkan, mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita enggak paham. Oh iya, ada kekurangan-kekurangannya, ada penyimpangan ya, kalau kita mau sebut sebagai penyimpangan, tetapi tidak mutlak bahwa itu menunjukkan kalau mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini penting. Kita perlu belajar sejarah hadirin.
ya, pengrusakan, pemecahan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara masif sudah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Bahkan kalau kita bicara tentang para pembuka Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, boleh dicek apa madhab akidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab apa. Sultan Muhammad Al-Fatih, madhab resmi pada masa itu apa? Fikih Hanafiyah, jelas. Pada masa itu jemaah dimuliakan, madhab resmi negara adalah Asy'ariyah. Enggak, jangan mudah-mudah kita mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, pelan-pelan. Harus menghargai perbedaan masalah furu'iyah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahmad bin Isa Al-Muhajir rahimahullahu taala, beliau ini tinggal di kota Baghdad. Tinggal di kota Baghdad. Pada masa itu beliau harus meninggalkan kota Baghdad kalau kita lihat di beberapa buku sejarah, apalagi kalau berbau Syiah, itu menyebutkan kalau beliau diperlakukan tidak baik. Para penguasa Abbasiyah melakukan diskriminasi kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa literatur menyebutkan seperti itu. Sehingga kemudian para habaib merasa tidak nyaman, tidak tenang tinggal di Baghdad, di Irak, dan mereka ngungsi ke Yaman. Tapi sejarah yang benar justru sebaliknya. Para habaib, para duriat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan akidah anak cucu mereka karena mereka menjadi kiblat iman. Muslimin ini ngelihat gimana duriatnya Rasulullah sebagian besarnya, Pak. Bagaimana ulama-ulama dari duriatnya Rasul. Khawatir kalau kemudian anak keturunannya rusak akidahnya karena muncul Syiah Rafidah dan semakin kuat. Jadi aliran-aliran Syiah ini sudah mulai menggerogoti, apalagi nanti kerjasama dengan Genghis Khan, kerjasama dengan Tartar, Mughal, yang kemudian menggulingkan kekuasaan Islam di Baghdad. Nah, karena takutnya, karena khawatirnya, Ahmad bin Isa mengajak seluruh anak keturunannya hijrah dari pusat pemerintahan Islam ke Yaman, menyelamatkan akidah mereka. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini nanti kan efeknya anak keturunan beliau enggak kerasan di Yaman. Makanya kan beliau disebut muhajir hijrah. Anak keturunannya banyak enggak kerasan, makanya Ba'alawi bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliau membawa anak keturunannya nanti mengelana. Makanya hari ini kan para habaib-habaib di Indonesia itu dikenal dengan keturunan Ba'alawi. Itu dari nenek moyangnya di Yaman atau di Irak tepatnya. Itu enggak kerasan sebabnya apa, jemaah? Sebabnya orang itu kalau pindah dari Baghdad ke Yaman seperti kita hari ini yang tinggal di Balikpapan, tinggal di Balikpapan, hidup di Balikpapan, kerja di Balikpapan dengan fasilitas yang Masya Allah kita ini cukup semuanya, tiba-tiba pas pensiun pindahnya di Gunung Kidul, itu kan nyesek banget tuh. Tadinya semuanya serba cukup, sekarang listrik aja susah gitu ya, gak kerasan gitu. Baghdad kala itu jemaah yang dimuliakan Allah adalah kota terbesar di muka bumi. Yang gambaran saja, gambarnya bagaimana megahnya kota Baghdad, itu Baghdad dikelilingi oleh benteng seperti lingkaran yang ruas jari-jarinya itu panjangnya, hadirin dimuliakan Allah, itu panjangnya sampai ratusan kilometer. Dan bentengnya terdiri dari 7 lapis benteng, kemudian bagian terluarnya dialiri oleh sungai Tigris. Ya, sempurna sekali pertahanan kota Baghdad kala itu. Yang benteng terluarnya tebalnya itu 3 kereta, kalau hari ini 3 mobil lah, dijajar, itu tebal bentengnya, kuat sekali, kokoh sekali. Ya. Pernah ada kisah cukup menarik untuk menunjukkan betapa besarnya kota Baghdad. Harun Ar-Rasyid itu pernah ada sengketa sama istrinya, Zubaidah ya kalau enggak salah. Itu ada sengketa, dia marah ke istrinya, dia katakan, "Kalau engkau malam ini sampai matahari terbit masih ada di istanaku, maka engkau aku talak 3. Tak talak kamu, tak cerai." Setelah selesai mencerai istrinya, Harun Ar-Rasyid nyesel. Orang kan habis marah enggak sadar, Pak. Begitu habis marah dia, "Oh iya." Nyesel. Akhirnya dia, "Aduh, Zubaidah, tadi aku ngomong apa ya ke engkau ya? Aku enggak sadar," gitu. Akhirnya mereka sama-sama minta solusi kepada para ulama. "Ini gimana ini?" Kata para ulama, "Ya supaya enggak jatuh talak, Zubaidah harus diantar keluar dari istana. Kalau enggak keluar gimana? Ya jatuh talak. Enggak bisa, dia harus keluar dari istana." Masalahnya jemaah dimuliakan Allah, untuk bisa keluar dari istana, keluar lu benteng, butuh perjalanan 1 hari 1 malam. Itu di kedaton luasnya. 1 hari 1 malam dengan kuda yang tercepat.
sehingga kemudian terbayang di pelupuk mata Harun Ar-Rasyid dia akan kehilangan istri tercintanya Zubaidah. Sampai kemudian datanglah seorang ulama, riwayat berbeda, ada yang mengatakan Abdurrahman Al-Mahdi, ada yang menyebut ini adalah Imam Syafi'i yang memecahkan permasalahan ini. Ya, Imam Syafi'i kemudian diminta memberikan solusi, kata Imam Syafi'i, "Ah, gampang solusinya." Kira-kira ada yang tahu solusinya enggak di sini? Nah, kalau tahu sudah kayak Imam Syafi'i kayaknya. Kata Imam Syafi'i, "Gini aja, malam ini istrimu wahai khalifah jangan tidur di istana. Terus suruh tidur di masjid. Iktikaf semalaman." Loh, kok bisa? "Wa annal masajida lillah." Karena masjid itu punyanya Allah, bukan punya istana. Ini bukan istanamu itu punyanya Allah. Oh ya, benar juga gitu ya. Akhirnya Harun Ar-Rasyid enggak jadi kehilangan istrinya. Tapi jangan ditiru, Pak ya, jangan ditiru. Nanti ngomong, "Jangan, kalau kamu enggak pergi dari istanaku di balik papan ini, hilang betul ibunya nanti." Hadirin yang dimuliakan Allah, juga dikisahkan kan khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah itu sering jemaah naik ke menara-menara yang tinggi. Ya, mereka naik-naik di menara-menara yang tinggi, kemudian ngobrol di sana. Ngobrolnya dengan apa? Dengan awan. Jadi lawan bicaranya ini awan. Khalifahnya mengatakan begini, "Wahai awan, silakan engkau turun dalam bentuk hujan dimanapun negeri yang engkau sukai. Enggak harus turun di Baghdad ini. Nanti hasil buminya akan Allah antar ke bawah telapak kakiku." Itu karena luasnya kekuasaan Islam pada masa itu, hadirin. Baik, kita fokus kembali karena bukan di sini bahasan kita, Pak. Ini bahasan yang lain. Kalau bicara sejarah Islam itu lebih luas lagi. Kita fokus ke sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Indonesia dan nanti peluang kebangkitan Islam. Ahmad bin Isa al-Muhajir, anak keturunannya dari Ba'alawi ini menyebar. Termasuk mereka ketika melakukan perjalanan masuk dulu ke daerah India. Jadi masuk ke India. Mereka di India, bahkan nanti di sana akan membangun dinasti Mughal. Dinasti Mughal masuk di sana, bertahan sampai sekian ratus tahun. Dan kemudian kan dibangun tuh, termasuk Taj Mahal oleh Shah Jahan. Ya. Ini kayaknya filmnya sudah pada nonton nih, Pak. Utaran ya. Gimana sih ceritanya Utaran itu, ada yang mau cerita gak nih? Itu Pak, kalau kita lihat hari ini jemaah dimuliakan Allah, Taj Mahal itu kan bangga kayak masjid. Padahal ada sejarah kelam di sana. Bahkan itu kalau ditinjau dari perkembangan dakwah, itu kemunduran. Karena pembangunan Taj Mahal ini justru menjadi tonggak kehancuran Islam di India. Bagaimana tidak jemaah, atas nama cinta seorang raja kepada istrinya, dia membangun satu monumen masjid yang namanya Taj Mahal itu. Dengan itu dia korbankan 30 ribu orang budak-budak yang ada di sana mati. Dan kas negara selama 3 tahun kosong. Sehingga bahkan tidak bisa menyelenggarakan pelayanan paling mendasar di negaranya. Itu kezaliman. Bagaimana cinta kepada seorang wanita melalaikan cintanya kepada seluruh rakyatnya dan kepada Allah tentunya. Muslim padahal. Makanya kan anaknya begitu dia naik tahta, langkah pertama yang dilakukan adalah dia penjarakan tuh si bapak itu, Shah Jahan itu, penjara. Sebagai bentuk hukuman karena kejahatannya bangun bangunan itu. Taj Mahal itu jemaah dimuliakan Allah, itu kan indah sekali ya. Masya Allah bangunannya megah. Aslinya jemaah, aslinya lebih indah dari hari ini. Kok bisa? Sekarang aja sudah luar biasa. Itu bangunan Taj Mahal itu dilapisi emas. Ya, dilapisi emas dan di beberapa sisi tidak banyak perak. Jadi emas sebagian besar dan perak di beberapa bagian. Masya Allah. Terus kemana Pak Ustadz emasnya? Gak usah nanya ke saya, Pak. Nanya ke penjajah Inggris. Ya. Itu diangkuti bertonton sama mereka, dibawa pulang. Itu bedanya jemaah. Ya, para penakluk itu kalau bukan Muslim itu ngerusak. Boleh dibuka sejarah, karena sejarah ini jujur. Dimanapun bangsa, kalau masuk ke bangsa lain itu pasti ngerusak. Tapi Muslimin tidak. Boleh dicek. Muslim masuk ke negeri manapun, masuk ke Mesir, dibangun Pak Mesir itu. Gak ada ceritanya penjajahan oleh Muslimin, gak ada. Masuk ke wilayah-wilayah Rusia, mereka membangun. Bahkan termasuk masuk ke Spanyol. Yang fobia Islam itu masih tinggi di Eropa, mereka ngakui, orang Spanyol mengatakan, kami pernah besar dengan Islam dan memimpin peradaban, tapi kami belum pernah besar setelah berpisah dengan Islam. Islam jemaah ketika masuk di Eropa, Spanyol itu enggak ada apa-apa di sana. Mereka datang Muslimin itu karena ingin menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu melihat kemiskinan masyarakat Eropa yang enggak karu-karuan itu, Muslimin kan kalau sudah bangun, membangun.
Akhirnya dipikirkan gimana nih cara membangun pertanian. Diadakan, diturunkan oleh para pemimpin-pemimpin kala itu ahli-ahli yang menyelidiki yang cocok tanaman apa ini di daerah di daerah Andalus Spanyol. Akhirnya dilakukan rekayasa ya, kemudian berbagai macam kalau kita riset, akhirnya yang cocok itu adalah zaitun. Kemudian dikirimlah zaitun dalam jumlah yang banyak, disemai di sana, dibuat perkebunan yang luas. Sampai hari ini yang menunjang perekonomian Spanyol itu jemaah adalah minyak zaitun. Minyak zaitun enggak ada di sana dulu jemaah. Sampai hari ini. Ya. Jadi yang menunjang itu bukan pemain bolanya, itu bukan zaitun. Itu muslimin hadirin dimuliakan Allah. Dan itu perlu juga kita kaji hadirin. Karena agama kita ini agama Masya Allah, datanya lengkap. Bicara pertanian, kita hari ini pertanian dibohongin terus sama para penjajah. Kita belajar pertanian dari Belanda. Belanda bilang, oh kalau pengen bagus, tanam tanaman yang menahun. Akhirnya dikirimkan bibit sawit kala itu. Dikirim dari Belanda itu kalau gak salah data saya 5 bibit. 5 bibit sawit dibawa dari Belanda. Sekarang tahu jadi berapa pohon? Ada yang tahu cuman? Yang tahu boleh pulang duluan ini, beneran ini. 13 juta hektar sekarang ini sawit di Indonesia. Yang dari 13 juta itu 5 jutanya bukan punya kita, punya Taipan. Ya. Dan itu sukses merusak negara kita, merusak tekstur tanah kita. Ya. Oke, sawit menghasilkan, Pak, tapi yang dirusak kadang enggak seimbang. Padahal pada masa itu beberapa ulama kita mencoba membuat bibit kurma, dihabisi sama Belanda, Pak. Kemudian dibuatkan tulisan-tulisan kurma tidak cocok di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak yang percaya itu. Ini wajah-wajah masih percaya ini. Iya, hadirin dimuliakan Allah. Padahal Masya Allah di kitab Al-Filahah, Al-Kitab Al-Filahah di Andalus itu ditulis kurma bisa hidup di suhu kalau kita hari ini 4 sampai 40 derajat Celcius. Berarti Indonesia masuk enggak jemaah? Masuk, Indonesia masuk. Oh, baru sekarang baru kita ketinggalan setelah Thailand panen. Makanya Thailand sudah sukses dengan perkebunan kurmanya, ratusan hektar di sana. Kemudian teman-teman kemarin di Malaysia, alumni Al-Azhar mengatakan, "Ustaz, tahun ini Ramadan enggak usah jauh-jauh kalau impor kurma dari kami. Kita kalah sudah, Pak." Kita baru tahu, oh iya ya. Kayak kemarin di pesantren saya kurma ya, di kebun itu salah satu teman sudah mulai buah. Oh, ternyata bisa buah ya. Lah bisalah. Ya. Kita ini gimana mau bisa buah jemaah yang dimuliakan Allah? Kurma yang seharusnya itu kan ditanam berombongan karena ada jantan, ada betina. Wong satu jantan itu cukup untuk 20 betina. Ini kurma satu, ya galau lah dia jemaah. Jauh-jauh diambil dari Arab, ditanam satu. Tengok-tengok sebelahnya, beringin sebelahnya ini. Kata orang gair duluan gitu ya. Tanam satu hektar. Kalau sudah satu hektar enggak buah, baru ngomong enggak buah jemaah. Kita belum percaya sama Belanda. Tapi alhamdulillah sekarang seperti Ustadz Muhammad Iqbal itu sudah mulai mengenalkan bibit kurma dan sebagainya. Ini kalau lain waktu kita bahas, Pak, pertanian dalam Islam. Karena Masya Allah, sampai mereka itu pakai ayat panduannya, Pak. Ini orang kalau sudah kenal sama agamanya nih. Mengatakan fangdur ila samari ida yusmir wayan'ih, kan itu. Saya lupa ayatnya suruh apa itu. Dan lihatlah buah-buah mereka ketika mulai buah dan ketika mulai matang. Itu dikaji di kitab Al-Filah. Sampai kemudian diteliti buah itu supaya maksimal muslimin harus mengenal kapan mulai buah dan kapan mulai harus dipanen. Hari ini, Pak, kita bicara panen aja sering gagal. Karena begitu mau panen keduluan codot. Gini dipetik buah sebelum matang, akhirnya enggak enak rasanya. Itu di masa Andalus dibahas di masa Islam. Bahkan ada kisah ya, walaupun mungkin Masya Allah ini agak sedikit berlebihan. Kalau mau panen buah itu kadang enggak perlu petik. Ibu-ibu sama anak-anak gadis mereka cukup jogging berlarian di bawah pohon-pohon yang akan mereka panen buahnya. Karena getaran-getaran lagi jogging ini di bawahnya sambil bawa ini wadah gitu, bakul. Itu buah-buahnya akan berjatuhan di atas baki-baki itu. Karena mereka paham kapan buah ini akan ranum, akan matang dan jatuh. Tapi tolong jangan ditiru sembarangan, Pak. Nanti panen durian caranya kayak gini. Petik durian, saat panen durian lari-lari di bawahnya. Kaya sampai langsung. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Itu muslimin seperti itu dalam membangun. Kita kembali ke siapa? Ke Ahmad bin Isa al-Muhajir dan anak keturunannya yang merupakan gelombang kedua masuknya Islam. Mereka kemudian masuk ke Champa. Champa ini ada dua pendapat. Champa bisa lari ke Champa yang ada di Kamboja,
Campa itu bisa juga dibaca Jempa. Ya, karena tulisannya Arapegon kan. Itu Jempa, kerajaan Campa yang ada di Aceh. Yang ada di Aceh. Jika kemudian kalau sejarah Campa, tapi kalau sejarah Campa di Indonesia itu biasanya diangkat selalu dari Kamboja-Kamboja. Padahal agak sedikit enggak nyambung. Ya. Nanti karena kalau dihubungkan dengan beberapa pangeran-pangeran yang beragama Islam, ya, itu lebih pasnya sebenarnya Jempa yang ada di Aceh itu sendiri. Baik, jemaah ini dimuliakan Allah. Kemudian masuklah anak keturunannya ini ke Indonesia. Mereka kemudian beralkulturasi. Mereka menikah dengan bahkan dengan putri-putri raja. Dan kemudian mereka kemudian menjadi pendiri kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi para ulama-ulama Indonesia, para darah biru itu memang sebagian besarnya, walaupun enggak semua, adalah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Ahmad bin Isa Al-Muhajir, termasuk menurut riwayat putri dari yang nanti akan melahirkan keturunan raja-raja Yogyakarta. Itu disebut-sebut juga dari kalangan habaib. Jadi Sultan Jogja, Mataram itu, Mataram Islam, itu dulu hukum Islam, Pak, diterapkan. Itu hukum Islam. Ya. Kalau waktu ada waktu, bisa, Pak, itu dibahas, dikupas lebih dalam. Hukum Islam diterapkan, bahkan itu kan sangat Turki-oriented, Mataram itu. Benderanya bendera Turki, kemudian bahkan trubusnya Sultan itu kayak punya pasukan Turki, perlengkapan persenjataan banyak dari Turki, bahkan pelatihan militer didatangkan dari Turki. Hanya kemudian ketika Belanda datang, itu memang dimandulkan habis-habisan hukum Islam. Termasuk dihapus sejarahnya. Kemudian diturunkan kalau hari ini kayak dai-dai pembangunan. Itu kirim semuanya di bawah pengawasan Belanda. Kemudian hukum Islam mulai di aborsi, dihilangkan, 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 diganti dengan hukum Belanda. Puncaknya ketika Sultan Amangkurat II, Amangkurat I. Itu sudah Islam hanya tinggal tembelan-tembelan saja di kerajaan Mataram. Ya, tapi awalnya di negeri-negeri Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan itu semuanya sebagian besarnya menerapkan hukum Islam. Ya, hukum potong tangan, rajam dan sebagainya. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, gelombang sejarah Islam yang selanjutnya adalah ketika tercatat nanti dikirimnya para mubalik-mubalik dari pusat pemerintahan Islam dari Turki Utsmani di masa Sultan Muhammad I. Ya, Sultan Muhammad I, nenek moyangnya, kakek nenek moyangnya dari Sultan Muhammad II yaitu Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala. Sejarahnya adalah karena adanya seorang pengelana muslim yaitu Ibnu Battuta yang hidup di tahun 1300-an Masehi. Nah, Ibnu Battuta kita ketahui beliau pengelana muslim, mampir ke 44 negara keliling, dan dia termasuk masuk ke Nusantara Indonesia. Nah, Ibnu Battuta ini kan selesai keliling nanti menulis beberapa kitab, ya. Beberapa bagian negara yang didatangi oleh Ibnu Battuta dia banyak lupa. Ya, makanya menyulitkan penulisnya karena Raja Maroko menyuruh beberapa penulis menulis, ya, ayo cerita gitu, ditulis. Nah, banyak yang lupa. Yang tidak banyak dilupakan justru yang kisah pertemuannya di Indonesia. Itu panjang, Pak. Saya akan potong-potong saja. Enggak mungkin kita kisahkan semuanya. Dia menceritakan, saya masuk ke suatu kawasan. Yang kawasan itu subur makmur. Yang kemudian tempatnya bergunung-gunung, hijau ranau, berbukit-bukit dan banyak pohon dan buah-buahan. Mengingatkanku kepada Andalusia. Karena Andalus pada abad itu baru saja runtuh. Direbut oleh orang-orang Salib. Jadi dia ingat kenangan. Karena kalau dari Maroko itu kan hanya di seberang saja itu Andalus. Jadi dia mengenangkanku kepada negeri Andalusia yang sudah hilang. Maka dia sebut kepulauan itu dengan kepulauan Andalas. Apa Andalasan Bapak Ibu? Andalas apa? Sumatera. Kemudian ini panjang karena dia nanti akan bertemu dengan Sultan Malik Zahir di situ kan, sempat dijamu macam-macam di situ sampai dia katakan rajanya ramah sekali. Biasanya raja itu kalau jalan dia pakai gajah. Ketika selama aku di situ bahkan dia sama-sama jalan kaki menuju masjid. Kisahnya seperti itu. Dia kemudian menceritakan selanjutnya, saya melewati satu kepulauan yang subur makmur. Yang begitu turun hujan, masyarakatnya main hujan-hujanan. Ya. Maka dia sebut pulau itu dengan Jawawa yang artinya makmur, yang artinya mudah sekali apapun tumbuh. Itulah pulau Jawa. Yang nanti itu akan jadi literatur pengiriman para mubalik ke Indonesia. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi lewat lautan, dia menemukan satu kepulauan yang dia sebut, saya menemukan kepulauan yang rajanya banyak sekali.
Bahkan rajanya kayak lebih banyak dari rakyatnya. Jadi kayak ini raja, banyak raja-rajanya. Maka dia sebut jazirah itu dengan jazirah muluk. Muluk itu jamak daripada kerajaan-kerajaan. Berarti apa, Pak? Muluk apa? Maluku. Wah, itu Ibnu Battuta yang ngasih nama jemaah. Islam itu lekat dengan sejarah kita, tapi sayangnya coba dihapus. Ya. Tapi insya Allah nggak akan bisa. Makanya kita butuh anak-anak kita yang cerdas-cerdas itu hafalkan Al-Quran, kembalikan sejarah kita, Pak. Kembalikan sejarah kita, karena itu modal kebangkitan kita. Kita nggak akan mungkin bisa bangkit kalau sejarah kita dirusak oleh mereka. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Battuta mengatakan, saya sampai ke suatu pulau yang kepulauan itu dihuni oleh masyarakat yang gak bisa berkata-kata, gak paham omongan orang, dan telanjang. Dalam bahasa Ibnu Battuta dia katakan, besar kemungkinan Dzulqarnain dulu itu datang ke sini nih. Kan kisah Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi itu ketemu sama masyarakat yang gak paham bahasa manusia gitu. Jadi kemungkinan datang ke sini dan orangnya telanjang bangsanya, maka disebut telanjang itu dalam bahasa Arab urian. Ayo, bisa ditebak mana ini? Irian. Ya. Hari ini mulai dihilangkan istilah Irian, jadi Papua. Itu urian. Ya. Dan masya Allah, urian atau Irian ini jemaah dimuliakan Allah, dulu banyak pedagang-pedagang Muslim tinggal di sana. Bahkan Ustaz Garamatan kemarin, Fadlan Garamatan mengatakan, orang sholat pertama di muka bumi ini orang Papua, Pak. Kok bisa, Ustaz? Loh iya, orang Papua sudah sholat subuh, orang Mekah itu masih sholat isya. Iya, ya betul juga sih. Jadi sangat mungkin kebangkitan dari sana, mereka bangun duluan. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, itu sejarah. Dan dia kemudian pulang, kembali ke Maroko, dia tulis kan, ditulis, diantaranya kitab yang terkenal adalah kitab Ar-Rihlah. Kitab Ar-Rihlah itu kemudian dicetak banyak oleh Raja Maroko dan dihadiahkan kepada Sultan Muhammad I. Dia baca oleh Sultan Muhammad I, loh ini bagus negerinya nih, ada orang Islamnya tapi kok campur baur gitu ya, ada ini masih banyak keyakinan-keyakinan mistik dan sebagainya, sehingga kemudian dia berencana mengirim mubalik. Di saat yang sama dia menerima surat dari beberapa sultan-sultan Indonesia. Ini kita potong-potong aja, Pak. Itu ngirim surat minta dikirim para mubalik. Maka dikirimlah para mubalik-mubalik itu yang hari ini kita kenal dengan Wali Songo. Wali Songo ini jemaah dimulakan bukan fiktif. Datanya ada. Kalau mau dingajiin ada. Makanya kalau ada orang ngomong Wali Songo fiktif, ini saya enggak bingung mau saya ajak dialog atau saya ajak rukyah orang ini. Ada, Pak. Bisa dibaca, mau baca enggak kita ini. Cuma memang yang ada di masyarakat kita itu sudah banyak mitosnya, itu betul. Karena Wali Songo itu jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya bukan cuma 9 orang. Belasan orang, puluhan orang. Dan mereka bergelombang. Bahkan saya data di sini, Wali Songo itu ada angkatan 1, ada angkatan 2, ada angkatan 3, sampai angkatan 6. Semuanya jumlahnya 9. Berarti 9 kali 6 berapa? Banyak, Pak. Gelombang pertama itu gelombang Maulana Malik Ibrahim, terus di bawahnya Maulana Ishak, Maulana Ahmad, Jumadil Kubro, terus ke bawah. Kemudian nanti gelombang kedua, angkatan kedua itu sudah tahunnya sudah 1436, ya. Itu Sunan Ampel, Maulana Ishak ke bawah. Terus gelombang itu 9 juga. Nanti gelombang ketiga sudah 1463, itu Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Ahmad, terus ke bawah. Kemudian ada gelombang 4, sudah tahun 1473. Ya, terus ke bawah banyak. Jadi itu rat sebagian besarnya, walaupun bukan semuanya, adalah para mubalik-mubalik yang dikirim oleh kekhalifahan Islam. Jadi kalau hari ini kita kok alergi dengan khalifah, ini penyakit yang perlu kita cepat amputasi, Pak. Saya nggak tahu kalau ada orang Islam kok seneng dengan orang yang anti dengan istilah khalifah. Oh, gimana, Pak? Sejarah kita khalifah kekhalifahan itu nggak bisa lepas dari kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak catatan pelajaran yang bisa kita ambil dari pengiriman mubalik ini. Saya hanya akan ambil dua saja sebagai pelajaran oleh-oleh kita. Pertama, yang dikirim oleh sultan kala itu, Sultan Muhammad I, itu bukan hanya yang ahli agama. Jadi bukan cuma ngerti fikih aja, enggak. Tapi juga memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan didatangi. Makanya Maulana Malik Ibrahim itu ahli pertanian dan ahli pengairan. Nanti Sultan Maghribi dari Maroko itu ahli ruqyah. Nanti Maulana Usman Haji yang dibawa anaknya juga yang masih kecil, Ja'far Sadiq, Muhammad Ja'far Sadiq, yang nanti dia akan jadi Sunan Kudus,
Makanya dia bangun, kan setelah ayahnya meninggal, Maulana Utsman Haji dia bangun kota. Yang kota itu karena dia rindu kepada Palestina, dia bangun seperti nama kotanya, yaitu kota Al-Quds. Dari mana Pak Al-Quds itu? Kudus. Ada yang dari Kudus enggak di sini? Itu yang bangun orang Palestina, Pak. Itu dari dulu sister city ternyata itu. Orang Kudus itu harusnya lebih menjadi ini, bagaimana dengan hubungan Palestina? Dia ingat gitu. Itu semuanya ahli, ada yang ahli pertanian, ahli tata negara. Utsman Haji itu ahli militer dan ketatanegaraan. Makanya nanti beberapa pangeran-pangeran Majapahit itu akan berguru, ya, menjadi murid-muridnya, belajar itu. Dan kemudian dimasukin ajaran-ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Jadi punya keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seharusnya dai itu seperti itu, jemaah. Dia punya keahlian. Yang kedua, yang dikirim adalah semua ulama-ulama bermadhab Syafi'i sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Apa uniknya, Ustaz? Unik, jemaah. Karena di seluruh seantero negeri, jemaah, di seantero negeri, mazhab resmi yang diterapkan oleh negara itu adalah mazhab Hanafi. Jadi memang setiap kekhalifahan itu punya ciri khas. Ketika mereka naik, itu nanti akan dari empat mazhab itu ada yang diterapkan. Ya, di masa Umayyah itu misalnya yang cenderung lebih banyak diterapkan adalah mazhab Maliki misalnya. Di masa Turki Utsmani, mazhab resmi itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Dan bahkan itu kalau kita coba runutkan, sebenarnya antara mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi sempat ada hubungan yang kurang harmonis, sempat terjadi masalah, bahkan itu melemahkan umat Islam. Makanya ingat, kalau umat Islam sudah saling sengketa, saling ribut masalah mazhab, kita gak akan bisa membangun. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, jemaah dimuliakan Allah, yang melemahkan semangat jihad itu pertikaian mazhab Islam. Itu permusuhan mazhab begitu sengitnya, puncaknya. Bahkan mereka saling, kalau bahasa kita, saling gak mengizinkan. Ya, walaupun masih lembut caranya. Jadi kalau khotib dan sebagainya itu bisa dipermasalahkan dari mazhab yang berbeda. Melihat ini, Salahuddin, kita lari ke Salahuddin sedikit, mau ingat. Itu Salahuddin kemudian membangun madrasah-madrasah berbasis mazhab. Jadi dia ngeliat ini kalau dibiarin, pecah belah mazhab ini, Islam bisa hancur ini. Pasukan salib sudah menguasai sekian ratus tahun. Enggak mungkin dibiarkan. Akhirnya dicari solusi. Solusinya apa? Dibangunkan justru mazhab-mazhab itu madrasah. Ayo, kalau mau pengen belajar mazhab beneran, ini tempatnya. Itu dibiayai dengan biaya yang besar oleh negara. Hasilnya jemaah, orang belajar berbondong-bondong mazhab Syafi'i dengan benar. Yang belajar Hanafi silahkan di sini. Yang Maliki silahkan. Hasilnya persatuan. Jadi orang itu apapun mazhabnya, kalau benar cara ngajinya, Pak, pasti persatuan. Makanya hari ini kalau sampai ada NU jelek-jelekin Muhammadiyah, itu pasti NU KW itu. Dia gak paham apa NU. NU kok musuhi Islam. Kalau ada Muhammadiyah, dia musuhi NU. Itu Muhammadiyah KW. Tidak sesuai dengan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kan gak seperti itu Islam itu, jemaah. Ini harus kita, Pak. Hari ini kan kita, pertikaian mazhab terjadi, permusuhan antar kelompok. Gini apa? Gak usah mazhab-mazhaban. Fikih itu kalau bisa langsung merujuk kepada Quran dan Al-Hadis. Mazhab gak perlu. Ya, emang siapa ente? Perbedaan di masa salaful ummah saja melahirkan mazhab, melahirkan pendapat. Bukan mazhabnya, tapi cara bermazhab yang keliru, Pak, hari ini. Kita fanatik buta. Ya, dengan pendapat guru kita dan sebagainya, sehingga kita kacau balau. Kalau ingin bersatu, jemaah ini mulakan Allah, ngaji yang benar. Apapun mazhab kita. Mau Syafi'i silakan ngaji Syafi'i, mau Hanafi silakan Hanafi. Nanti hasilnya pasti umat ini akan bersatu. Ini masalahnya sudah dicoba oleh para pendahulu kita. Kita kembali. Yang dikirim oleh Sultan Muhammad I itu semuanya bermadhab Syafi'i. Karena Sultan mengetahui nun jauh di sana, saudara-saudara kami masih hijau keislamannya, itu butuh pupuk. Mereka butuh pengarahan. Jangan sampai nanti ketika datang dai yang dikirim bermadhab Hanafi ribut, Pak. Akhirnya cekcokan nanti kan sama yang pendatang sama yang sudah merasa di tempat. Enggak, itu perlu dijauhi. Ini juga pelajaran berharga, Pak. Ini pelajaran terutama kritik bagi kami yang belajar ke Timur Tengah. Ya. Kami ini penyakitnya, Pak, begitu belajar ke Timur Tengah, kalau begitu datang, wah sudah ngajak ribut ustaz-ustaz setempat. Pak Kiai, ini salah Pak Kiai yang sahih ini. Oh, Kiai enggak terima gitu. Walaupun salah enggak terima juga kadang itu. Akhirnya apa? Ribut, Pak. Ya. Coba kalau kita baik-baikan Pak Kiai, Masya Allah, kita deketi, ya paling tidak kita dapat putrinya lah. Gitu. Enggak, Pak. Ini bukan kisah saya ini. Harus dengan cara seperti itu, jemaah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya kemudian dikirimlah para mubalig dan sangat bisa diterima oleh masyarakat kita.
Nah, awalnya ini faktor kesalahan data. Ibnu Battuta itu salah menulis. Dia menceritakan Raja Malik Zahir itu sebenarnya Raja Sriwijaya, Raja Pasai yang ada di Sumatera, tapi dia menyebutnya di Jawa. Dia menyebut itu Jawa. Jawa. Sehingga Sultan mengirim apa? Mengirim mubalik-mubaliknya kemana? Ke Jawa. Jadi ternyata enggak semua yang salah itu bisa anu. Alhamdulillah kemudian pesantren-pesantren pusatnya bisa di Jawa. Coba kalau dulu semua mubalik-mubalik semuanya dikirim ke Sumatera, apa enggak jadi tempat klinik aja di Jawa itu? Enggak gitu aja sudah banyak klinik-klinik kan gitu ya. Itu dikirim jemaah ke Jawa. Nah, Jawa itu di antara gambaran yang benar memang disebutin tanahnya subur, makmur, pertaniannya bagus. Itu gambaran Ibnu Battuta di kitab Ar-Rihlah. Makanya ketika mubalik pertama yang dikirim Maulana Malik Ibrahim, gambaran di kepalanya, oh subur, jadi tinggal saya kembangkan saja kan itu pertanian. Begitu nyampe, yang dipahami beda dengan kenyataan. Jawa itu hancur, pertaniannya rusak, ekonominya ambruk, dan keamanan sedang carut marut. Karena ternyata baru saja tanah Jawa dilanda perang Parekrek, ya. Perang antar keturunan Hayam Wuruk Bre Kertabumi dengan lawannya, sampai selama 30 tahun tanah Jawa itu kayak digoyang ini, ya. Seperti digoncang. Nah, kalau sudah 30 tahun negara dilanda perang, lihat kayak Suriah jemaah, ya. Baru berapa tahun sudah seperti, apalagi sampai pada masa itu 30 tahun silih berganti, kalah menang, hancur pertanian. Maka Maulana Malik Ibrahim membangun dari nol. Dia bangun dari nol. Ya. Kalau kita sudah putus asa itu, Pak, udah gimana nih? Saya omong tadinya dalam konsep saya tinggal ngembangin, ini mulai dari nol. Lihat, orang kalau sudah niatnya tulus, Allah berikan pertolongan. Di saat yang sama terjadilah lawatan besar, Muhaibah, kapal-kapal kunjungan yang dipimpin oleh Laksamana Muhammad Cheng Ho. Nah, hari ini disebut dengan Muhammad Hu. Karena kalau disebut Laksamana Mahu, nah itu agak sedikit sensitif kita nanti. Itu beliau Muslim. Beliau itu Masya Allah bawa perkapal dalam jumlah yang sangat banyak. Disebut-sebut kalau enggak salah 700 kapal ya. Yang satu kapalnya itu panjang 123 meter. Berarti kalau kapalnya Columbus, yang paling besar itu kan Santa Maria itu. Berarti 84 bisa masuk di kapalnya, Laksamana Cheng Ho. Apalagi kapal kecil-kecil, Nana, Canta, apa itu yang kecil-kecil. Ngomong yang paling Santa Maria aja itu bisa masuk nih. Besar-besar kapalnya. Jumlah mereka ada sekitar 30 ribu anak kapal. Di situ ada tabibnya, tapi sebagian besar adalah ahli pertanian dari Cina Selatan. Ya kok bisa gitu, Allah skenariokan, kok bawa petani. Begitu mampir di Gresik, Muhammad Hu dengan kapal-kapal yang jumlah banyak ini ketemu sama Maulana Malik Ibrahim. Oh, CS ternyata Muslim gitu ya. Gimana? Itu Pak, Muslim tuh gitu, langsung connect apapun bangsanya. Ini saya lagi bangun pertanian ya, tolong bantu. Ya sudah, akhirnya oleh Muhammad Hu dikerahkan itu para petani-petani. Dibangunlah kemudian pertanian dengan konsep yang ada di kepala Maulana Malik Ibrahim. Ya, dengan panduan kitab Al-Filahah tentunya jemaah. Itu membentang pertanian dari Gresik, Lamongan ya, sampai Tuban. Ada orang Lamongan sini? Tuban. Jadi itu sawah-sawah Pak yang warisan nenek moyang kita itu warisannya Sunan-Sunan semua itu. Tolong dijaga dengan baik. Itu punya orang Ustaz. Ya sudah kalau gitu. Enggak usah nanti merasa memiliki ternyata sudah punya orang itu. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Itu kisahnya jemaah. Dan kan sampai kemudian pacul dibuat itu kan, pacul. Orang Jawa itu orangnya filosofi banget, Pak. Bikin pacul itu enggak sembarangan loh itu. Nama pacul itu. Pacul kalau yang besinya namanya pacul. Pacul itu dari kata ngipatake kang ucul. Ada orang Jawa enggak sih di sini? Kok enggak ada yang ketawa sama sekali? Udah Ustaz, meringis dari tadi makanya enggak ketahuan. Ngipatake kang ucul. Buang yang memang harus dibuang. Kemudian doran. Doran itu kalau dalam bahasa katanya sih, ya. Ini enggak usah terlalu diambil di hati, Pak. Itu bandungo ning pangeran karena dia ngadap ke atas gitu ya. Kemudian apalagi dia nanti sampai garu itu yang ditarik pakai sapi itu ada 7 bagian semuanya ada filosofinya. Ya orang kan enggak sembarangan. Orang itu kalau sudah dipandu dengan wahyu itu kayak gitu jemaah. Panduannya Al-Qur'an masalahnya. Enggak sembarangan ya. Semuanya pakai ayat, semuanya pakai ini. Sampai di masa kekhalifahan Islam
banjir itu sudah ada masalah. Makanya kalau hari ini kita bicara banjir, 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 kita belajar kemana-mana. Kenapa kita gak belajar kepada para ulama kita? Banjir itu masalah dari dulu, Pak. Buktinya gak usah jauh-jauh. Di Al-Quran ada banjir. Banjirnya siapa? Nabi Nuh. Itu sudah jadi masalah dan sudah ada pemecahannya. Walaupun mungkin belum sekompleks sekarang, tapi paling tidak bisa coba dulu. Di antaranya dalam tulisan para ulama itu, untuk negeri-negeri yang sering dilanda banjir, maka hendaklah senantiasa ditanam di beberapa titik pohon-pohon yang mengendalikan air. Dan yang terbaik dalam mengendalikan air adalah pohon kurma. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, firman Allah, firman Allah. Ternyata Allah itu kalau menyebut kata sungai, biasanya ada pohon kurma. Itu segitunya orang kalau sudah biasa dengan Quran itu. Ya, ternyata setelah diteliti sekarang baru tahu, kurma itu mengendalikan banjir, mengendalikan air. Kita ini masyarakat kita, hujan melimpah. Begitu datang, hujan itu kan rezeki, gak bisa kita kelola, kita buang ke laut. Ya. Begitu musim kemarau, kekeringan. Padahal antara musim penghujan dengan kemarau kadang cuma 3 bulan. Oh, rezeki dibuang, bukan dibuang, diatur. Ini dibuang aja gak sukses, masih kebanjiran kita ini. Buang aja gak pandai kita ini. Apalagi ngaturnya. Kita gak belajar, Pak, dari para pendahulu kita ini. Sampai segitunya mereka ini. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali ke Maulana Malik Ibrahim. Dia akhirnya membangun pertanian. Ini waktu saya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11. Tolong saya diingatkan, Pak, nanti kalau waktunya lewat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dibangun pertanian ini dan sukses. Dan kemudian beberapa mubalik-mubalik Muhammad Ehu pulang. Beliau balik lagi ke negerinya. Kemudian banyak orang-orang Islam, selain dibuka beberapa lembaga-lembaga pendidikan, juga lembaga-lembaga pelatihan oleh Maulana Malik Ibrahim. Dan di situ nanti disisipkan dakwah. Orang dilatih bertani, dilatih ini, diajari Islam, diajari akidah. Sampai kemudian ada beberapa orang yang tidak suka dengan Islam. Padahal Islam sudah banyak di Indonesia, Pak. Ya, tapi masih abangan, masih akidahnya campur baur, enggak karu-karuan. Begitu ada Maulana Malik Ibrahim, beberapa bedanda-bedanda dan penyihir enggak suka. Apalagi muridnya itu rata-rata orang darah biru, pangeran-pangeran Majapahit itu. Akhirnya disihir, disantet. Para pangeran ini berangkat sehat pulang gotong. Berangkat sehat pulang mati, sakit gitu ya. Wah, dilihat sama Maulana Malik Ibrahim. Oh, gitu. Eh, sudah. SMS itu di WA anu apa? Muhammad 1. Belum ada WA pada masa itu, Pak. WA-nya pakai surat. Tulis surat, tolong kirimkan kepada kami mubalik yang ahli ruqyah. Ya. Ahli ruqyah tolong kirim ke kami. Jadi memang harus ahli beneran, Pak. Kita hari ini baru ngaji, langsung jadi tukang ruqyah. Jinnya senyum-senyum aja. Ente ngaji baru kemarin udah ngeruqyah gitu. Sebenarnya enggak sembarangan hadirin dimuliakan Allah. Makanya kan ruqyah itu Imam Ahmad bin Hanbal pernah ngeruqyah pakai sendal. Anaknya Al-Mahdi sakit, lagi sakit diganggu jin. Tolong panggil Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali, untuk ruqyah anak saya. Kata Imam Ahmad mengatakan, enggak bisa, saya lagi ngajar ini. Oh, gitu, Pak. Masya Allah, hari ini ada gak ulama kayak gitu? Kita dipanggil Pak Wali Kota aja sudah, wah sudah. Kalau gak dipanggil aja datang. Ini enggak, saya gak bisa lagi ngajarin. Akhirnya kirim datang lagi utusan, tolong datang, anak saya ini bahaya ini. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal ke menteri utusannya, nih copot sendal, kasih sendal saya. Ya. Untuk apa ini? Udah, nanti ginikan aja. Begitu sampai ke anaknya sakit ini, tolong yang lain pada keluar, saya mau ngerukyah. Rukyah pakai apa? Sendal. Ya. Kata menteri ini, wahai jin, saya baru saja dari tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan anda keluar. Anda tinggal pilih mana, keluar baik-baik, kalau enggak keluar saya gampar pakai sendal. Ya. Kata jinnya, oke, okay, saya keluar. Ya. Karena Imam Ahmad takut kepada Allah, saya juga takut kepada Allah. Ya. Dia pergi. Kisah selanjutnya, ada lagi yang kerasukan. Ya. Mungkin dari menteri yang lain dan sebagainya, muridnya Imam Ahmad juga lagaknya gitu. Ya, dia kali ini enggak sendal, Pak. Dia kirim sorbannya. Cambuk pakai sorban gitu. Dikira sama aja. Ternyata kata jinnya, "Eh, gue enggak takut wong dia kadang enggak takut ke Allah kan gitu ya." Ini pelajaran berharga, Pak. Memang harus hati-hati. Dikirim tukang ruqyah, ahli ruqyah dari kekhalifahan Turki Utsmani yang juga mazhab Syafi'i. Yaitu Maulana Al-Maghribi rahimahullah taala yang beliau berasal dari Maroko. Dari Maroko dikirim. Begitu nyampe di Gresik, dia kemudian langsung mendatangi para bedanda tempat-tempat penyihir dan diruqyah semuanya. Kalah itu, Pak. Dewa-dewa, dewi-dewi itu macam-macam kalah. Dewa 19 semuanya kalah, Pak. Kalah sampai ganti nama kan? Sebenarnya kalah semuanya sehingga kemudian aman. Penyihir-penyihir takluk dan sebagian besar masuk Islam.
Nah, hanya ada yang unik. Mau dengar gak ini? Yang unik ini. Mau atau mau banget, Pak? Jadi kisahnya Maulana Al-Maghribi ini agak sedikit beda sama pendatang-pendatang dari sunan-sunan itu tadi itu. Kalau yang lain itu mudah berakulturasi, mudah menyesuaikan diri. Beliau enggak, beliau agak susah, terutama dalam makanan. Orang Arab kan makannya makan roti. Makan roti. Nah, sedangkan di Indonesia enggak ada tepung gandum. Tepung gandum enggak ada. Sehingga dia setiap makan nasi sakit perut. Itu mirip kayak ini, kayak Syekh-syekh yang dari Timur Tengah ini di Indonesia. Itu awalnya saya bingung nyarikan roti Arab, roti canai, roti apa, Maria, macam martabak untuk makanannya. Sekarang pecel aja disikat sama dia. Senang dia makanan kita, apalagi rendang, katanya paling enak rendang itu. Ternyata Masya Allah. Itu Maulana Al-Maghribi sakit perut setiap makan nasi. Sehingga oleh Maulana Malik Ibrahim dibuatkan roti. Tapi roti itu karena gak ada tepung gandum, dibuat dari tepung beras. Dibuat ya ala ishnya orang Arab itu yang roti lebar dihidangkan ya. Ya karena bentuknya beda, beda kan, terus juga mungkin rasanya juga beda, sambil menghidangkan ngomongannya afan Syekh, afan afan afan. Jadinya apa, Pak? Apem. Afan itu jadi apem. Karena sejarahnya gitu. Ya kan kayak aslinya kayak apem yang itu kan yang bleber, enggak tahu yang orang Jawa di sini tahu enggak Jawa Balikpapan. Itu gitu cuma. Akhirnya makan seperti itu. Kemudian dikirim selanjutnya adalah Maulana Utsman Haji, karena Majapahit sudah meruntuh, butuh umat Islam itu politik. Jadi itu pentingnya, Pak. Kita itu enggak bisa gerasa gerusu gubrak-gubrak ke sana, enggak bisa. Harus pelan-pelan tertata. Datangkan ahlinya dulu. Desain dulu perjuangan kita. Kita mau menggantikan sistem yang kufur, sistem yang enggak benar. Loh, kita sudah siap belum? Umat Islam sendiri ngaji di masjid berantem, apalagi kita menggantikan sistem ribawi, kita sistem ekonomi belum punya. Kita mau menggantikan sistem politik yang rusak itu, kita umat Islam masih belum bisa bersatu dalam perjuangan. Itu pentingnya. Datangkan dulu ahlinya. Datangkan dari Turki Utsmani, Maulana Utsman Haji bersama muridnya dan anaknya Ja'far Sadiq yang nanti akan jadi Sunan Kudus. Oh iya, Maulana Malik Ibrahim itu sunan apa aja? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah air minum. Yang penting bukan Pak Ustadz yang jawab. Maulana Malik Ibrahim sunan apa? Iya, apa? Ah, iya. Salah. Sunan apa? Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik, beliau Sunan Gresik. Saya ambil lagi hadiahnya, enggak jadi. Enggak ada yang terima. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian nanti dikirim para mubalik-mubalik lainnya nyusul, walaupun mereka enggak satu generasi. Jadi apa yang dipahami oleh masyarakat kita itu enggak benar. Wali Songo itu semua gabung jadi satu masa, enggak. Karena Wali Songo itu enggak sembilan juga, banyak jumlahnya. Cuma mungkin karena memang kebanyakan sembilan tim yang dikirim. Mereka dari lintas masa juga. Nah, kemudian dari perjuangan Wali Songo ini jemaah yang dimuliakan, saya istilahkan Wali Songo aja, walaupun sebenarnya mungkin ini bukan istilah yang pas, tapi yang sudah populer di masyarakat kita. Para mubalik-mubalik yang kita istilahkan dengan Wali Songo ini, mereka adalah tim sukses, yang tim dakwah yang bisa dikatakan tersukses sepanjang masa. Bagaimana tidak jemaah? Mereka hanya beberapa belas orang yang dikirim loh, atau beberapa puluh orang maksimal, tapi bisa menjaga dan bahkan mengislamkan Nusantara. Islam itu bisa jaya di negeri kita. Oke, masih banyak kekurangannya. Banyak yang harus kita penuhi, benahi. Masih banyak bid'ah dan klinik yang enggak benar. Masih banyak akidah menyimpang. Tapi kita enggak bisa menutup mata dari kesuksesan mereka. Ya. Boleh tes, Pak. Tes. Mana sekarang yang ngaku da'i-da'i hebat? Masuk coba ke pedalaman. Ya. Islamkan, misalnya mana ya? Pedalaman Kutim, misalnya. Masih banyak dari suku-suku pedalaman. Seperti para misionaris. Kan belum banyak yang bisa gitu. Atau kemana? Coba Denmark. Denmark kan termasuk pemerintahnya enggak terlalu alergi sama Islam. Coba Islamkan. Kasih waktu 20 tahun, 30 tahun. Enggak bisa. Saya awal masuk ke Buntang, masuk ke Kaltim ini, Pak. Itu ke pedalaman Kutim. Long Mesangat. Masya Allah, masuk ke sana. Begitu di sana terdampar 3 tahun. Akhirnya enggak tahan saya, keluar saya. Lagaknya aja kuat. Gitu. Kenapa? Tantangannya berat. Kita enggak Masya Allah sesoleh orang-orang ini. Dan niat mereka luar biasa lurusnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Dari dakwah Wali Songo, jemaah yang dimuliakan Allah, itu paling tidak ada beberapa catatan-catatan. Ada ditemukan literatur di Leiden itu, di Universitas Leiden, adanya Serat Sunan Bonang. Itu ada part 1, ada part 2. Yang hari ini sudah banyak dicetak oleh para ahli sejarah Islam.
itu untuk menggali sejarah kita. Ya. Itu ada yang unik, Pak. Jadi ternyata para mubalik kita pada masa itu ada notulensinya. Setiap kali mereka nyampaikan ini bermusyawarah. Jadi tiap bulan mereka bermusyawarah dan nanti akan ditulis target dakwah apa, pencapaiannya apa, tantangannya apa. Zaman itu loh, mereka sudah serapi itu. Hari ini kita sudah zaman Android, kadang masih lupa nyatat gitu. Ini mana mana ada yang nyatat gak ini? Udah Ustaz, catatannya ada berapa banyaknya? Lebih digital lagi ini. Subhanallah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, saya jadi ingat di masa Imam Ahmad itu, beliau kalau gelar pengajian Imam Ahmad, sebagaimana riwayat Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala, kana yajtami'u fi majlis Imam Ahmad Zaha nahwu 50,000. Yang hadir di pengajian Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap kali beliau pengajian 5,000 orang. Aw yazidun atau lebih. 5,000 kurang berapa ini berarti kalau dihitung? Sama semut-semutnya masih kurang, semutnya enggak banyak masalahnya di sini. 5,000. Nahwu 500 yaktubun. Dari 5,000 itu cuma 500 yang nulis. Wal baquna yata'allamu husnil adabi wasamt. Sedangkan sisanya 4,500-an itu mereka hanya belajar adab dan kepribadian. Nyari barokahnya majelis ilmu. Yang 500 ngaji. Catat-catat gitu. Yang sisanya ilmunya sudah. Ilmunya sudah terulang-ulang. Cuma mereka ingin mencari barokah, adab di majelis ilmu. Berarti di sini semuanya tinggal belajar adab kita ini. Ya. Pak Ustadz dan lainnya tinggal belajar adab. Enggak perlu nyatat, tenang aja. Gitu. Baik hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai di mana saya tanya? Oh, sunan tadi itu ketika rapat ditulis. Ditulis. Nah, ada yang unik. Keropak Sunan Bonang part 1 itu tentang dakwah, bagaimana menyampaikan dakwah secara lembut, menghindari gesekan antar mazhab. Karena pada masa itu mazhab sudah mulai agak sedikit banyak, termasuk mazhab dari Najd yang kita istilahkan dengan mazhab Wahabi. Saudara-saudara kita yang bermazhab Salafi itu dihindari, diminimalkan, jangan sampai ada gesekan. Kita sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di saat yang sama, di part 2-nya, itu pembahasan khusus tentang bagaimana menyikapi aliran-aliran yang tidak seakidah. Mereka membicarakan tentang munculnya Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah sudah mulai bermain pada masa itu. Mereka mencoba merusak keharmonisan negeri kita. Ya. Dan mereka menyokong Belanda. Hati-hati, Pak. Nanti mereka ini yang nanti menjadi penyokong-penyokong Belanda. Orang-orang Syiah ini merusak dari dulu memang. Termasuk aliran Wahdatul Wujud. Nah uniknya, Pak, lihat ini rekomendasi para sunan pada masa itu, mereka mengatakan untuk kepada saudara sesama ahlu sunnah dikedepankan dakwah yang lembut dan menghindari benturan, terutama kepada orang-orang awam, disampaikan Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara yang selembut mungkin, tetapi kepada aliran sesat wajib tegas dan mengambil sikap. Makanya kan hasilnya sunan yang apa ini, orang yang ngaku wali, pengasong ajaran Wahdatul Wujud itu digantung kan. Syekh Siti siapa? Syekh Siti Jenar. Itu digantung. Nah, hari ini jemaah, kita ini seperti ada dikotomi. Ada yang senang dengan part satunya, Islam dihadirkan lembut, santun, tapi sama aliran sesat juga temenan dia. Udah enggak usah nyusat-nyusatin, kan sama-sama Islam, KTP-nya masih Islam. Padahal dia sudah punya kitab suci lagi, Ahmadiyah. Padahal dia sudah mengkafirkan sahabat Nabi, orang-orang Rafidah. Sebaliknya, yang keras dan tegas kadang juga enggak bisa mencitrakan Islam yang penuh kasih sayang. Gualak sampai temannya dimusuhin, Pak. Kurang musuh dia. Ini juga enggak boleh terjadi, Pak. Kita harus balance. Karena apa? Kita belajar kepada para pendahulu kita, termasuk ternyata para pendahulu dakwah di negeri kita ini bisa diteladani. Itu yang enggak nyampe ke kita masalahnya. Kita ini kalau belajar dari para pendahulu kita, para wali-wali kita, yang kita uri-uri, kita besar-besarkan, kita angkat cuma pusara sama pusaka. Pustakanya kita hilangkan. Yang kita besar-besarkan cuma jimat, kesaktian, cerita-cerita mistik, kuburan, kalau bicara nyadran, ziarah kubur wali-wali. Oke, itu hukumnya bisa dibahas, Pak. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kenapa kita tidak membuka pustaka mereka, sejarah perjuangan mereka? Karena dari mereka Islam ini ditinggalkan. Dan Islam ini barokah. Islam di Indonesia barokah, Pak. Tadi sudah kita lihat, jemaah dimuliakan Allah. Ya. Islam di Indonesia punya ciri khas yang luar biasa. Yang itu harus kita syukuri sebagai bentuk nikmat dari Allah Ta'ala. Bukti. Islam pernah masuk di Andalus.
Islam di Andalus 700, tepatnya hampir 800 tahun. Ya, 700 ya, berapa sudah mendekati 800 tahun. Itu sempat berjaya, ada pemerintahan di sana, negeri Islam jaya, bahkan kemudian orang-orang Eropa belajar ke Andalus. Begitu runtuh dinasti Andalus, Islam terusir. Dan sampai hari ini tingkat fobia termasuk di Spanyol terhadap Islam itu sangat tinggi. Ya. Walaupun akhir-akhir ini geliat dakwah sudah mulai nampak, tapi masih jauh ya dari harapan. Kemudian Islam juga pernah masuk ke India. Bahkan kemudian membangun dinasti Mughal yang tadi sudah kita sebutkan. Ratusan tahun bertahan Islam di sana. Begitu kekhalifahan jatuh, pemerintahan di sana jatuh, Islam terusir dan sampai hari ini enggak sampai 10% Islam di India. Terjadi juga di Patani. Terjadi juga di Myanmar. Terjadi di banyak negeri, jemaah. Tidak dengan di Indonesia. Tidak dengan di Indonesia. Alhamdulillah. Anu Ustaz, mungkin enggak ada tantangannya. Oh, siapa bilang? Islam di Indonesia ini berusaha dihancurkan dari dulu. Penjajah itu datang jajah negeri kita, itu bukan cuma nyari rempah-rempah. Di sejarah kan dengan jujur ditulis. Mereka gold, glory, gospel, nyari emas, nyari kemakmuran sama menyebarkan agama. Islam di negeri kita dimurtadkan habis-habisan. Makanya kan syariah dihilangkan, kemudian yang klinik-klinik itu dihidupkan, disokong ya oleh para penjajah untuk merusak agama kita. Tapi buru-buru rusak, buru-buru kita takluk. Sampai hari ini alhamdulillah Islam masih mayoritas. Itu tidak lain karena keberkahan dakwah. Tapi kita kan enggak harus cukup dengan itu saja. Mana rasa syukur kita dengan memperjuangkannya lagi? Dan kalau kita mau tambah singkat saja karena masih tentu bahasanya sangat panjang, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sepeninggal para wali-wali itu lahir para sultan-sultan, para penguasa-penguasa. Saya minum dulu. Para penguasa-penguasa yang mereka solehnya luar biasa. Bahkan disebut-sebut jemaah dimuliakan Allah, kesolehannya itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Sultan Muhammad Fatah itu Al-Fatah, Fatahilah itu Faletehan, Pak. Itu Masya Allah orangnya soleh luar biasa. Tinggalnya di samping masjid. Kalau hari ini kan mana yang tinggal di samping masjid, Pak? Kecuali Pak Ustadz, pejabat tinggal di samping masjid. Itu beliau tinggal di samping masjid. Rumahnya tidak ada bedanya dengan rumah-rumah rakyatnya. Makanya kenapa sultan-sultan Islam itu enggak ninggalkan kerajaan, padahal kerajaannya lebih banyak. Coba lihat Hindu, Buddha, ya, mereka peninggalan candi-candi megah dan sebagainya. Islam mana, Pak? Enggak, mereka enggak mementingkan itu. Mereka mementingkan jihad dan perjuangan. Ya. Itu Masya Allah solehnya orangnya luar biasa. Orang kalau ingin ketemu ngobrol di masjid. Hari ini, Pak, nyari pejabat di masjid agak susahnya setengah mati. Itu beliau sultan itu temui di masjid. Kalau sholat Jumat lalu beliau jadi khatib. Tapi sultan seperti ini begitu Portugis mentang-mentang, 300 kapal mereka ditenggelamkan di Selat Malaka. Bukan orang sembarangan. Itu murid-murid daripada pendakwah-pendakwah kita. Kemudian setelah itu masa era perjuangan, lahir para pejuang-pejuang kita. Bangkit para ulama dengan jemaahnya, kiai-kiai dengan santri-santrinya, turun gunung mengusir para penjajah. Itu ulama umat Islam jemaah dimuliakan Allah. Kita hari ini itu coba dihilangkan. Jenderal Sudirman itu Masya Allah orang soleh luar biasa. Beliau enggak pernah lepas dari namanya puasa Senin Kemis, sholat malam. Saking solehnya orang ini laskar pasukannya manggil beliau Kajine. Kajine itu kalau bahasa Jawa kan artinya Pak Haji. Karena pada masa itu panggilan Pak Haji itu Masya Allah, panggilan paling prestisius. Itu lebih mantep panggilan Pak Haji itu daripada LCMA. Itu Kajine itu orang kalau sudah haji itu betul-betul sudah bertaruh nyawa karena lewat lautan dan sebagainya. Niat bekalnya sudah kuat. Itu gelarnya Kajine, padahal Jenderal Sudirman belum pernah naik haji, bahkan umroh belum pernah. Kemudian siapa lagi? Termasuk Pangeran Diponegoro. Kemudian Masya Allah ulama-ulama kita seperti Tuanku Imam Bonjol. Terus itu coba dihapus. Termasuk kalau di sejarah seperti Patimura, ya, namanya itu siapa kalau di sejarah itu? Thomas ya, Thomas Matulesi ya kalau nggak salah. Itu padahal kalau Thomas, kalau disebut kata Thomas yang terbayang apa, Pak? Orang kafir. Oh jangan dulu, jangan buru-buru ke sana. Itu bisa juga nama badminton. Tapi yang jelas bukan Islam gitu ya. Itu namanya beliau itu Ahmad Lusi. Ahmad Lusi itu guru ngaji. Beliau anaknya kiai, Pak.
sampai segitunya orang itu ingin merusak sejarah kita. Cut Nyakdin itu berhijab. Begitu dipoto yang digambar di sekolah kita apa? Rambutnya ya, kayak Cetari atau apa itu. Cut juga namanya. Ini pengrusakan sejarah kita hadirin. Bahkan sampai detik-detik kemerdekaan kita itu piagam Jakarta atau apa ya? Itu Pancasila, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariah itu sampai segitunya. Makanya ini sudah tiba masanya. Hari ini sudah dekat titik mongsoni. Kiai dan para santri, umat Islam, jamaah, orang-orang masjidan kembali turun ke posnya. Kita ngurus negeri ini, Pak. Karena kita enggak rela negeri ini dirusak oleh orang-orang yang enggak suka Islam. Kita kembalikan negeri ini karena amanah nenek moyang kita begitu berat, ya. Kita mau ngomong apa nanti kalau ditanya sama mereka? Negeri yang mereka jaga dari penjajahan, dari kerusakan berbagai macam aliran, terus kita enggak mau ngurus. Kita cuma ngurus, kalau enggak ngurus diri sendiri, ngurus anak istri saja. Lahirkan dari kita, Pak. Anak-anak kita yang cerdas-cerdas itu, pahamkan ke agama. Kembalikan. Karena sesungguhnya nenek moyang mereka ini orang-orang besar yang coba dihilangkan dari sejarah negerinya. Baik, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Saya sebenarnya pengen berpanjang lebar sampai akhir waktu, tapi rasanya semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, mendatangkan manfaat bagi kita semua. Fa insyaallah mohon doanya semoga saya bisa sehat, bisa balik lagi hadir di tengah-tengah jemaah Namirah. Dan bapak ibu sekalian, saya persilahkan kalau lagi jalan-jalan ke Bontang, jangan segan-segan mampir ke pesantren saya. Insyaallah kalau di sana, selama masih mau tidur di masjid, sampingnya masjid, saya jamu, enggak usah harus ke hotel di sana. Bahkan kami sediakan pemancingan, Pak, untuk refreshing. Itu ikannya gurami, gabus. Boleh. Jadi boleh gratis, Pak, itu mancing gratis. Kalau cuma sekilo dua kilo enggak apa-apa, tapi kalau sudah di atas itu biasanya ditimbang. Mau pulang ditimbang dulu. Oh iya, Pak. Iya. Baik, ada sesi bertanya jawab, silakan, Pak. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu a'lam bishawab. Baik, banyak pembahasan dan inspirasi kita untuk para jemaah, buat bapak yang ada pertanyaan, boleh pertanyaan mengenai topik yang baru saya dilakukan ataupun topik yang telah dilakukan sebelumnya, jadi dari sebelumnya. Buat ibu-ibu kalau ada pertanyaan, silakan ditulis saja, nanti kami bagi lagi. Kita gunakan waktu sampai jam 12 untuk jadi pertanyaan. 12 tadi kita tutup, ada kita silakan kalau ada pertanyaan dari bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beberapa ulama-ulama besar kita, Pak, itu ada yang memang tidak di tanah Jawa. Banyak di Sumatera, termasuk di Sulawesi. Tapi apakah dia itu wali songo atau tidak, wallahu alam bisawab. Ya, karena kalau 9 itu kan cuma 9. Tapi tadi sudah kita jelaskan bahwa sebenarnya wali songo itu istilah yang digunakan untuk menyebut satu komunitas dai-dai yang mereka enggak 9, Pak, jumlahnya. Ya kayak kita lah misalnya, ada rumah makan Cah Telu, ya. Cah Telu itu kan kalau Jawa artinya 3 orang, Pak. Begitu saya tanya, itu memang 3 orang yang masak? Enggak, Pak. Yang masak ada 23 orang. Loh, kok Cah Telu ya, cuma itu anu aja. Nah, wali songo itu enggak 9, banyak jumlah mereka, sehingga kemudian memang diklaim jumlah mereka ini ada di negeri ini, negeri ini, negeri ini, termasuk ada di Makassar. Kemudian lahirlah dari situ sultan-sultan yang soleh, termasuk Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu orang yang luar biasa kesolehannya. Ya, beliau orang yang ahli ibadah, orang yang tidak rela ketika negerinya dijajah. Hanya saja beliau memerintah di waktu yang tidak tepat. Ayahnya meninggalkan kerajaan beliau, kerajaan Goa itu dalam kondisi yang carut marut. Secara politik tidak menguntungkan karena sudah dirusak oleh Belanda. Seandainya beliau memerintah di waktu yang tepat, itu prestasi beliau itu pasti akan jauh lebih luar biasa. Ya, hingga ketika beliau perang di Makassar, di Sulawesi itu tidak maksimal karena memang sudah sangat lemah. Ya, saya enggak bisa menjawab lebih lanjut tentang literaturnya karena saya belum pernah baca secara mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan.
Ya, itu ada kertasnya dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wa rasulillah. Jadi Syekh Siti Jenar ini bukan termasuk dai dari Wali Sembilan itu. Beliau adalah pendiri atau penyokong pengembang aliran Wahdatul Wujud, yaitu aliran Manunggaling Kawula Gusti. Ini adalah ajaran sufi yang pernah dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Halaj, yang kemudian mereka juga sama nasibnya, mereka dipenggal oleh khalifah pada masa itu karena kesesatannya. Ajaran ini mengatakan bahwa kalau orang itu sudah pada tingkat tertentu, maka dia sudah bersatu dengan Tuhannya. Dan sebenarnya semua makhluk itu kan sumbernya dari Allah, sumbernya itu dari Tuhan. Sehingga kalau orang itu menyadari akan hakikatnya, dia sama Tuhan gak ada bedanya. Makanya ketika ditanya, di mana Allah, di mana dia, dia ada di sini, dia tunjuk dirinya. Ini tentu sesat sekali. Dan ajaran ini kemudian di Jawa itu dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yang kemudian itu sudah berkali-kali diperingatkan oleh para wali, bahkan kemudian diajak dialog, diskusi, tapi tidak juga bertaubat. Ya, tidak juga bertobat, sehingga kemudian oleh Sultan Demak kala itu diputuskan untuk dibunuh. Walaupun kalau kita buka di beberapa catatan, ada yang mencoba membela pemikiran Syekh Siti Jenar. Di antaranya misalnya tulisan-tulisan orang-orang liberal mengatakan kalau Syekh Siti Jenar itu sebenarnya enggak sesat. Cuma para wali yang belum memahami tingkat Syekh Siti Jenar. Ini apa lagi, Pak? Jadi katanya ilmunya masih kurang. Gimana bisa kurang ini? Ini para wali-wali, para sunan-sunan kala itu, mereka adalah ahli syariah, mereka ahli ilmu. Sedangkan Syekh Siti Jenar secara keilmuan masih sangat dipertanyakan dari mana sumbernya dan sebagainya. Dari mana dia ngajinya. Itu kadang penyakitnya. Oh, tasawuf belum paham ilmu kita. Yang jelas bahwa Syekh Siti Jenar adalah pengasong aliran sesat dan nasibnya berujung di tiang gantungan. Kemudian jemaah ini barakallahu tentang tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang tidur Rasul itu beberapa riwayat menyebutkan beliau melazimi tidur ke arah miring ke kanan. Miring ke kanan, beliau juga terkadang miring ke arah kiri. Beliau juga kadang tidur terlentang, yang kadang beliau luruskan kakinya dan kemudian beliau kadang tumpangkan kaki kanan di atas kaki kirinya. Rasulullah artinya beliau kalau tidur malam, apalagi kalau panjang, itu mungkin tidur bisa berubah-ubah posisi. Tapi yang didalimi adalah dengan miring ke kanan dan kemudian beliau kadang berbantal dengan tangannya. Kalau ini pas ba'da subuh, kadang beliau juga bantal dengan sabut atau sesuatu yang biasanya terbuat dari bahan yang lunak untuk mengganjal kepala beliau. Bantal lah istilahnya kalau kita hari ini. Itu tidur ala Rasulullah. Yang beliau tidak pernah lakukan adalah tidur tengkurap. Ya. Dan itu jelas dilarang dalam syariat karena bentuk tidur yang mirip dengan tidurnya setan. Jadi beberapa jenis tidur itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Apalagi kalau malam hari mungkin tidurnya panjang. Kita aja Pak kalau satu posisi kan agak susah itu. Ke kanan ya, mungkin setengah jam udah kebangun, pindah lagi dan sebagainya. Jadi tidak ada posisi yang baku yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ada lagi Pak? Silakan. Baik, sebelumnya nanti ada satu yang ibu. Silakan. Perbedaannya antara akidah yaitu askariyah, qadariyah dan akidah si ahli sunnah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meluruskan kembali sejarah negeri kita ini memang sangat tidak mudah. Karena sebabnya sejarah kita ini sudah terlalu sempurna penderitaannya. Bukan cuma sejarah negeri kita, sejarah Islam di negeri kita ini. Bicara tentang sejarah Nabi saja itu kadang dikemas dengan metode penyampaian yang kadang tidak menarik sekali. Kita cuma disodorin kisah dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, bahkan sangat kering dari hikmah-hikmah yang seharusnya kita gali. Seharusnya mulai hari ini ustadz-ustadz para mubalig kita harus lebih mengenalkan, karena dari sirah itu, Pak. Dari sirah itu kita bisa ngambil dari segala sisi loh. Di situ ada asbabun nuzul, berarti kembali ke ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti situ ada asbabul wurud, berarti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga fikih. Ya, karena kehidupan Nabi itu berarti kita sehari-hari Nabi berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan segala macam cabang ilmu. Dan yang lebih unik, lebih yang tidak ada dalam ilmu yang lain, praktek langsung dalam kehidupan beragama itu ada dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan hari ini kita bicara sejarah itu selalu angka-angka, nama, tempat, perjanjian, macam-macam yang itu semakin membosankan, ya. Nah, akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang suka berkisah itu akhirnya kisah dia malas buka sejarah, karena sejarah seperti itu dia akhirnya bikin kisah rekayasa, lahirlah para pendongeng. Makanya kan lahir tuh kisah antara Pak Kancil sama Pak Kancil, Pak Tani sama Kancil, kan gitu. Kisahnya gimana sih, Pak, itu? Ini saya hafal, kayaknya hafal. Itu kan Pak Tani nanam timun, nanti sama Kancilnya dicuri. Akhirnya orang pemahamannya, anak-anak kita tertanam, kalau pengen jadi orang pinter, jangan jadi Pak Tani, dibohongin terus. Makanya para petani di negeri kita enggak ada yang kaya-kaya, Pak. Ya. Tapi kalau di sini insyaallah kaya. Kemudian kalau mau pinter harus kayak Kancil, ngapain? Bohongin. Makin banyak yang dibohongin, apalagi rakyatnya, itu makin pinter itu. Itu hadirin dimuliakan Allah, jadi kemudian jadi permasalahan kita. Kisah diangkat yang kayak lomba lari antara si Kancil sama kura-kura gitu. Akhirnya menang kura-kura. Hikmahnya apa? Alon-alon asal kelakon. Akhirnya apa? Karena alon, 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 kelakonnya enggak, Pak. Alon, alon terus, pelan, pelan terus gitu ya. Nah, kenapa kita enggak mulai angkat sejarah-sejarah yang memang itu mengantar kita kepada kebesaran? Orang-orang dulu itu dipompa, Pak, semangat mereka itu dengan kisah-kisah. Nah, hari ini dengan berbicara tentang kisah-kisah tentang sejarah Islam ini yang benar, hadirin dimuliakan Allah, itu sudah dimulai di beberapa pondok pesantren. Kami punya forum komunikasi para pendiri pondok pesantren, para kiai itu biasanya kami berbagi, menyampaikan, dan sudah mulai. Dan di Bontang itu saya sudah mendatangi beberapa forum guru-guru sejarah, dan coba ini disampaikan pembanding. Minimal kalau kita belum bisa nyampaikan 100%, anak-anak kita mulai ada pembanding, walaupun enggak ada nanti di mata ujian, mereka paling tidak sudah mulai ada informasi itu. Nah, kalau sebagai bahan rujukan, sebagai bacaan yang bagus, bisa dibeli buku Api Sejarah. Api Sejarah karya ini Ahmad Mansur Suryanegara. Itu sudah ada itu jilid 1, jilid 2. Itu bagus. Itu walaupun tidak memuat semuanya, tapi sudah sangat cukup untuk menjadi informasi tambahan untuk muslim yang ingin tahu sejarah negerinya hari ini, ya. Api Sejarah. Bahkan ada di Play Store itu, tapi beli kayaknya ya, di Play Store. Jadi mungkin itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Dari ibu. Ya. Baik. Untuk yang permintaan pertama tidak bisa saya penuhi, karena kalau melanjutkan kisah Ka'ab ibn Malik itu pasti butuh sekitar 3 kali pertemuan, Pak, itu. Karena nanti mulai dari asbabun nuzul dan sebagainya. Jadi insyaallah moga nanti takmir masih sudi mendatangkan saya ke sini.
Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tentang apa perbedaan mazhab-mazhab tadi, mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, secara sederhana kita untuk supaya kita tahu perbedaan itu ada dua. Ada ikhtilaf, ada iftiraq. Ada ikhtilaf, perbedaan yang di situ memang kita diperbolehkan beda. Secara tabiat agama kita ini membolehkan sebagian perbedaan. Ya. Karena apa? Kalau Allah menginginkan tidak ada perbedaan sama sekali, itu rasanya mustahil. Karena ternyata tabiat agama kita mulai dari Al-Quran, turun dalam bentuk harus ditafsirkan. Kan gitu. Sehingga kemudian jangankan ulama, sahabat ketika Nabi masih hidup, itu berbeda penafsiran. Tentang makna kuru, salah satu kuru. Nah, kata kuru itu apa? Kalau dikembalikan secara bahasa, itu dua. Masa suci sekaligus masa haid. Ibnu Abbas cenderung mengatakan yang dimaksud adalah masa suci. Ibnu Umar mengatakan itu masa haid. Sahabat Nabi beda pendapat. Terus seperti itu, nanti para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum-hukum. Jangankan sahabat Nabi saja, itu antar Nabi berbeda pendapat. Antara Nabi Musa sama Nabi Harun berbeda pendapat. Antara Nabi Sulaiman sama Nabi Daud berbeda pendapat. Padahal Nabi itu. Bahkan antar malaikat berbeda pendapat. Kisahnya bisa dibuka dalam Riyadhus Shalihin. Ketika ada pembunuh yang bertobat, malaikat rahmat berbeda pendapat dengan malaikat azab. Itu semua isyarat dalam Islam ada perbedaan yang memang itu dibolehkan. Ya. Fikih melahirkan mazhab. Yang satu mengatakan menyentuh itu membatalkan wudu lawan jenis. Yang lain tidak. Itu ikhtilaf. Yang satu kunut, yang lain tidak kunut. Baik, itu selesai. Tapi ada juga perbedaan yang kita enggak boleh beda. Nanti jadi iftirak, perpecahan. Ya. Yaitu apa? Tidak boleh berbeda dalam masalah usul agama. Untuk hal-hal yang itu sudah menjadi ijma' kesepakatan para ulama. Kita sholat maghrib sengaja misalnya 2 rakaat. Itu kan enggak boleh, Pak. Ya. Kita berbeda masalah pemahaman. Ada anu enggak ya? Ada siksa kubur ya? Enggak boleh. Siksa kubur itu sudah ijma' ada. Menyalahi pemahaman itu sesat. Al-Quran itu terjaga. Tidak mungkin Al-Quran itu mengalami penambahan dan pengurangan. Kalau ada aliran seperti Syiah yang mengatakan kalau Quran hari ini sudah mengalami distorsi, itu jelas aliran sesat. Enggak boleh kita ikut. Nabi akhir zaman, Rasulullah, Nabi terakhir. Kalau ada yang mengatakan ada Nabi lagi, itu jelas sesat. Menentang ijma', namanya Ahmadiyah. Nah, dua ini Ahlus Sunnah bersikap gitu. Dalam masalah ikhtilaf, kita menerima dan mengikuti dalil. Kemudian dalam iftirak kita tidak bisa menerima. Ini kan sikap yang adil. Yang gak adil itu apa? Ada satu kelompok yang tafrid, serba membolehkan perbedaan. Oh, gak apa-apa beda pendapat, mau beda fikih gak apa-apa, beda ibadah gak apa-apa, beda agama gak apa-apa juga. Itu namanya liberal. Walaupun liberal bertingkat-tingkat. Ada liberal yang paling paling parah sampai liberal yang kacangan kan gitu. Kemudian ada yang ifrat berlebihan, gak boleh beda pendapat. Sedikit beda pendapat kafir. Sedikit beda pendapat, enggak, bukan kelompok saya. Ini enggak benar, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah ada di tengah-tengahnya. Kita menerima perbedaan. Selama perbedaan itu perbedaan yang dilakukan oleh para ulama dan ahlu ilm. Dan bukan masalah usul agama, pokok agama. Adapun dalam masalah pokok agama, kita tidak bisa menerima perbedaan. Ya. Kita enggak bisa, Pak, duduk manis sama-sama orang-orang Syiah Rafidah. Nah, terus bagaimana dengan mazhab-mazhab yang ada? Nah, mazhab akidah itu jemaah ini dimuliakan Allah. Kalau kita, saya dulu alhamdulillah di Al-Azhar juga Usuluddin bagian akidah. Itu ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang paling populer, ada sekian mazhab, tapi yang paling populer ada 3. Mazhab Salafiyah, mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. Mereka ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada Khawarij, ada Ahmadiyah, ada Syiah Rafidah, ada termasuk macam-macam alirannya. Ini mereka masing-masing cirinya. Nah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, jemaah, antara Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ini ada saling tuding juga. Ada yang mereka bisa saling menghargai, ada yang enggak bisa saling menghargai. Samalah kayak kita kalau fikih. Ada Syafi'i enggak bisa menghargai Hanafi, Hanafi enggak bisa menghargai. Nah, antara Asy'ariyah sama Salafiyah ini sering terjadi gesekan. Salafiyah sering menuduh Asy'ariyah itu adalah Mu'tazilah. Seperti Mu'tazilah, kaum liberalis, kaum
mengedepankan akal, karena sudah mentakwil ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy. Ditakwil tuh sama Asy'ariyah. Allah enggak di langit. Allah itu istawa, maknanya bukan duduk di atas kursi, tapi menguasai gitu. Allah mengatakan punya wajah, tapi Asy'ariyah mengatakan wajah itu artinya ridhonya Allah. Tangan artinya kekuasaan Allah gitu. Itu kan Asy'ariyah itu. Salafiyah, akidah Salafiyah menuding Asy'ariyah sebagai pentakwil, sebagai Mu'tazilah. Sebaliknya Asy'ariyah terkadang menuduh Salafiyah sebagai Mujasimah. Mujasimah apa itu? Menyamakan Allah dengan makhluk. Itu orang-orang Wahabi itu, Allah punya wajah, Allah duduk di atas kursi, di atas ars. Terus kalau kursinya enggak ada, Allah ada di mana? Gitu. Allah punya jari, bolak-balikkan hatinya orang. Terus berarti Allah sibuk banget tuh kerjanya, bolak-balik hati dan sebagainya. Akhirnya saling tuduh, hadirin dimuliakan Allah. Ini harus kita akhiri. Silahkan, akidah itu bukan seperti itu, hadirin dimuliakan. Kalau kita tentram dengan akidah Salafiyah, sudahlah. Ya. Loh, Ustaz, yang benar bagaimana? Insya Allah dua-duanya kembali sesuai dengan Salafa. Baik metode takwil, takwil yang digunakan oleh Asy'ariyah, ataupun takfid ma'atanzih, menerima dan tidak memikirkan lagi, dua-duanya digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi boleh, dalam Asy'ariyah sebenarnya ada, Pak. Cuma sekarang seakan-akan diposisikan Asy'ariyah itu takwil semuanya. Enggak, Asy'ariyah boleh gini. Allah itu istawa di atas langit. Bagaimana istawanya? Udah enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Ada gitu. Allah ada wajah. Enggak usah dibahas. Allah wajah ada. Wajahnya kayak apa? Enggak usah dibahas wajah. Selesai, enggak usah dipertanyakan. Bertanya tentangnya bid'ah gitu. Tapi kalau tetap mau dibahas, harus ditakwil, karena nanti jadinya bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah duduk, nanti duduknya seperti apa? Mau enggak mau larinya ke takwil. Jadi sebenarnya dua cara ini resmi dalam mazhab Asy'ariyah juga ada, ya. Tapi hari ini seakan-akan diposisikan Asy'ariyah itu, hadirin dimuliakan Allah, mengatakan Allah itu harus ditakwil sifat-sifatnya. Ini tidak benar. Bisa kita baca dalam kitab Al-Ibanah fi Usuli Diniyah, karangan karangan oleh Imam Asy'ari sendiri. Beliau di situ banyak mengedepankan metode takfid ma'a tanzih. Jadi tidak melakukan takwil. Jadi ini harus kita pahami, hadirin dimuliakan Allah. Walaupun nanti kalau kita runut jemaah dimuliakan, ada ustad-ustad kita yang mereka memang menolak Asy'ariyah. Sebagaimana ustad-ustad Asy'ariyah juga menolak dari akidah Salafiyah. Saya melihat bahwa ini cara yang tidak produktif, Pak, kontraproduktif. Kita itu tidak seperti ini diajarkan untuk berakidah. Ya, kita enggak akan mungkin begitu nanti begitu mati ditanya, "Ayo, kamu dulu mati Allah di mana, yo?" Akhirnya kita bahas-bahas hal yang bahkan ulama enggak sepakat dalam masalah itu. Kita mengimani Allah sebagaimana sifat-sifat dengan segala kesuciannya yang tidak sama dengan makhluk, ya. Sebagaimana kata guru kami Dr. Abdul Halim Uwais, harus diakhiri cara belajar akidah kita hari ini. Orang belajar akidah, Pak, begitu belajar akidah mulai belajar mentakfir dan mentadlil saudaranya. Begitu dia belajar akidah, dia mulai mengincar, mana ya yang enggak sama dengan saya. Akidah itu untuk mengkokohkan iman. Begitu kita belajar akidah, kita semakin menjadi orang yang, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang paling rendah di muka bumi ini. Bahkan kalau melihat orang, Pak, seharusnya kita mikir, "Ya Allah, saya ini kayaknya yang paling sesat di muka bumi ini." Hari ini, hadirin dimuliakan Allah, kalau akidah justru membuat kita mudah mensyirikkan orang, itu perlu dipertanyakan, Pak. Ya. Walaupun kita juga enggak boleh mengingkari adanya praktek kesyirikan. Tapi kalau bicara Asy'ariyah, Maturidiyah, itu harus bicara dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu, ya. Jadi kalau bisa harus diduduk-duduk, masing-masing ahli ilmu itu duduk dibahas. Saya menemukan jemaah ini, bolehkan Asy'ariyah itu banyak kekurangannya, ada kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana juga yang lain ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kekurangan itu tidak boleh membuat kita saling mensesatkan, ya. Kita membuat orang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang sebatas yang ketahui. Ya, sebagaimana ilmu yang saya dapatkan dari Al-Azhar, dari guru-guru saya di Yaman, dan juga termasuk sempat berguru di ulama-ulama Salafiyah di Mekah Al-Mukarramah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum ajma'in. Ditutup dengan doa, ya. Kita dapatkan selama 3 tahun ini dapat kita bagi dengan gaya rutin yang kita
Baik, jemaah dimuliakan Allah, mari kita berdoa mohon kepada Allah. Doa yang pertama kita khususkan, semoga seluruh takmir, pengurus dan orang-orang berkontribusi untuk Masjid Namirah ini Allah berikan keistiqomahan, ketenangan, kebahagiaan dan senantiasa sabar dalam mengelola dakwah di Masjid An-Namirah. Doa yang kedua kita tutupkan, kita titipkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Palestina yang sedang mengalami ujian dan bencana. Semoga Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah angkat musibah yang bersama mereka dan Allah hinakan musuh-musuh yang sudah menghancurkan muslim yang ada di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'al hulu warisa minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man 'adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajalid dunya akbar hammina wala tajalid dunya akbar hammina wala tajalid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana wala tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna bi rahmatika ya rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika hakamna faghfir lana ya rabbana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna ya rabbana innaka antal muqaddim wa antal muakhir wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qawil islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika fi kulli makan, Allahumma ankidil masjid al aqsa min barasinil mu'tadin wa ja'alhu shamikhan azizan ila yaumiddin. Allahumma innal yahuda wan nusairiyah qad tagha wal baga wa asharafu fi tughyan innahum qatalu nisa wa nafarul asla wa araqud dima. Allahumma la tumakkin lahum fi biladil muslimina abada. Allahumma jal amrahum fi sifal wa kaidahum fi dalal wa sa'yahum fi wabal innaka antal karimul muta'al ya azizu ya qahar. Allahumma jal amrahum fi sifal wa amrahum fi sifal wa kaidahum fi dalal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.